Wah, ini ada Prof. Cahyana Ahmad Jaya sih. kalau Prof. ngomongin ini, ini mah banyak orang. Kita mulai ya, Mbak Tanti. Iya, silakan. Oke, hmm, Mbak Mas Sumboko. Oh, Belum ada. Oke, saya izin uh, menggantikan Kak Mas Sumboko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hmm, yang kami hormati Ketua Umum Yabi, Kang Mas Bimo Sasongko yang malam ini diwakili oleh Kang Mas Hemat Dwi Nuryanto, yang nanti akan memberikan sambutan, juga memberikan pengantar tentang Metaverse yang sedang tren di dunia digital ini. Kemudian Prof. Marsudi Wahyu Kisworo, ini beliau anggota Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional. Ini seorang ahli NLP ya. Beliau aslinya IT, kemudian NLP dan punya 200 keris di rumahnya. Luar biasa. Ini metaverse dan mungkin memang metafisika dan dunia eh, uh, enam indera enamnya ada ya. Beliau sedang eh, uh, halakoh uh, apa ini AWM setiap Jumat malam juga. Nanti pas uh, beliau kita minta presentasi akan presentasi dan sekarang dia paralel. Kemudian Kang Mas Insinyur Muhammad Agus Salim. Wah ini kalau mendengar namanya Agus Salim sesama Agus ini bersaudara. tapi kita mengenal Haji Agus Salim yang dari Sumatera Barat yang uh, ini ya orator dan diplomat ulung Indonesia di era zaman Belanda dulu. Semoga Kang Mas Muhammad Agus Salim MM ini menjadi seorang uh, orator dan provokator ulung di dunia metaverse. ya di dunia maupun akhirat nanti ya Insya Allah Amin. Dan malam ini khusus uh, ini Mbak Anti Ruwan, Ruwani, Ruani, uh, saya minta menjadi moderator uh, biar nanti sekali moderatornya uh, wanita begitu ya. Selama ini cowok melulu kurang seru. Uh, Jumat malam ngopi-ngopi ngobrol tentang dunia metaverse dimoderatori oleh uh, Mbak Anti Ruani yang uh, pekan lalu menjadi uh, apa, narasumber malam ini menjadi moderator berganti peran itu hal biasa Semoga semakin menghangatkan akhir pekan kita. Marilah kita mulai acara uh, kongko, week, and Indonesian dialogue ini bersama-sama dengan Baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita niatkan uh, bertemu bersatu rahim, berbagi ilmu, dan berbagi uh, pengetahuan untuk saling meningkatkan semangat hidup kita untuk Indonesia lebih baik. Acara malam ini kita mulai dengan sambutan Ketua Umum. IABI, Ikatan Alumni Program Hadiri, yang seharusnya oleh Ketua Umum Kang Mas Bimo Sasongko, tapi akan diwakili oleh Kang Mat Hemat di Nuryanto, yang ini juga ahli IT juga, dan beliau juga salah seorang pakar Metaverse ke depan insya Allah di Indonesia. Beliau banyak bergerak di dunia education atau ini ya dunia IT untuk pendidikan. Silakan Kang Mas Hemat Nur Dwi Nuryanto kami persilakan. Ahmad Hemat, suaranya tidak terdengar ya? Mbak nah, Tanti, Kang Mas Agus Salim, dengar nggak suaranya Kang Ahmad Hemat? Ya, nggak ada. Nggak, nggak kedengeran. Ya, Kang Mas Hemat, Anda terlalu hemat dengan suara Anda. Kami nggak mendengar. ini masalah ini ini bukan metafus lagi ini ini metafus ini kang mas ya Tek satu dua kang mas hemat masih tidak terdengar ini belum bayar NFT ke mbak Tanti katanya Oke, kalau belum ada karena ini sambutan, tapi ada banyak ini ya, banyak presentasinya karena beliau juga seorang pakar IT di dunia digital dan ketika ngomongin metaverse beliau nyiapin beberapa halaman. Tapi, sebagai uh, sambil menunggu Kang Mat, hemat uh, ini, Mbak Tanti, silakan uh, provokasi kita semua. Kita kira malam ini kita akan diserahkan apa nih, Mbak Tanti? Silakan, Mbak Tanti, masih mute, Mbak Tanti. Ya, Pak hemat nulis dicek, katanya suruh lanjut. Oke, okay. dan uh, mungkin nanti ya, Pak, kita ya. berikan waktu untuk memberikan sambutan. Ya, Selamat malam. Eh, Semuanya, terima kasih uh, Prof. Agus <laughs> yang selalu bersemangat ya setiap Jumat malam. Uh, ini sudah sampai WID nomor 72, luar biasa ya. Kita uh, semoga terus konsisten dengan pertemuan Jumat malam ini. Uh, Pertama-tama, uh, perkenalkan, uh, nama saya Tanti Ruani. Tadi sudah disampaikan, uh, saya memang backgroundnya juga IT. Uh, memang dunia IT biasanya bapak-bapak ya, <laughs> jadi uh, uh, apa namanya uh, uh, kebetulan memang uh, saya uh, dari dulu memang uh, senangnya bukan cuma IT uh, sebagai analis gitu ya, memang seneng kutrek-kutrek programming dan sebagainya gitu sampai sekarang. <laughs> jadi emang Uh, tukang lah gitu ya kalau bisa dibilang jadi bukan pakar sama sekali gitu kalau bisa dibilang seperti itu oh uh, pak hemat minta maaf karena internetnya uh, kurang baik oke okay. nah, malam hari ini uh, kita akan mendengarkan uh, uh, dari narasumber pertama uh, profesor marsudi wahyu kisworo uh, yang sudah tidak uh, ini ya uh, di mana-mana gitu saya dengar uh, uh, beliau menyampaikan tentang metaverse dan kita sangat uh, malam ini uh, mendapat kesempatan yang luar biasa uh, mendapat kesempatan uh, kembali bertemu dengan uh, Profesor Marsudi dan kita akan membahas tentang metaverse uh, baru juga tadi sore saya ikutan juga uh, webinar metaverse mungkin memang ini di mana-mana lagi rame. ya um, uh, yang Uh, malam ini, uh, harapan uh, saya mungkin juga teman-teman di sini, uh, kita tidak hanya uh, belajar apa metaverse gitu ya, tapi mungkin lebih banyak di pertanyaan kenapa gitu, atau kira-kira seperti apa uh, penerapan metaverse nantinya uh, untuk Indonesia, karena sudah ada beberapa negara yang mencanangkan gitu ya, uh, metaverse. Uh, di masa depan gitu seperti saya baca tuh Seoul ya Korea mungkin gitu ya dia sudah mencanangkan sampai tahapannya sampai 2030 gitu apakah Indonesia juga mempunyai rencana besar seperti itu di metaverse kita akan belajar banyak ya malam ini dari Profesor Marsudi. Uh, sebelumnya uh, kita uh, akan mulai dengan membacakan CV dari beliau uh, yang Pak nah, nanti Prof. Ya? Matthew minta yang kedua Prof. Matthew oh. minta yang kedua katanya Oke okay, oke okay. <laughs> baik Wah ini banyak metaverse ini ya disruption malam ini <laughs> Mudah-mudahan Pak Agus Salim eh, sudah siap ya Pak. Ya, boleh. Siap. apa-apa. apa ya. Ini juga sebenarnya ada, saya mohon maaf, apa namanya, mungkin nanti bisa juga sedikit memperkenalkan diri ya Pak. gitu Karena saya belum dapat informasi banyak tentang CV Bapak. Tidak apa-apa ya Pak ya. Eh, ya, sekalian kalian dijelaskan juga mungkin uh, bisnisnya gitu ya uh, yang sedang-sedang sedang-sedang ya. ya dan uh, dan mungkin pertanyaannya uh, sama pak gitu ya kira-kira uh, uh, metaverse yang sedang dikembangkan oleh uh, bapak gitu ya dengan perusahaan yang sekarang gitu uh, apakah itu uh, sebenarnya hanya salah satu gitu ya karena metaverse itu uh, sebenarnya kalau buat saya ya masih jauh banget gitu pak ya jadi kalau kita bikin bisnis metaverse sekarang tuh kayaknya is it the right time gitu kalau kita ngomongin bisnis ya gitu uh, tapi uh, menarik gitu kan uh, uh, bapak sudah uh, mulainya jadi kita ingin tahu banyak tentang itu silakan pak uh, waktu dan tempat kami persilakan ya baik uh, suara saya bisa didengar ya dengan jelas ya nah, jelas sekali pak ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua sehat, ya. Terima kasih. Saya atas kesempatannya ini Pak Prof Agus diperkenankan untuk uh, sharing ya cerita-cerita di sini. Kemudian juga Mbak Tanti ini, wah ini saya udah dengar namanya udah cukup lama nih dari apa Ina Inamat ya. Ya itu luar biasa. Nah hmm, mungkin uh, saya mau coba untuk share screen ya. Uh, Sementara In... jadi, mungkin saya kadang-kadang suka lupa. Jadi, saya baca aja <laughs> ya. Jadi, saya dari teknik, informati, teknik informatika ITB, ya. Terus, kemudian itu dulu. Kemudian, saya dapat uh, beasiswanya itu ke Jerman, DAD yang satu, IT yang kedua, bisnis kemudian. Awal-awalnya saya karyawan karir di IBM Indonesia, kemudian juga pernah di IBM Jerman, pernah di PwC Jerman juga, pernah di PT Pos Indonesia dan seterusnya. Dimulai 2002 saya mulai berentrepreneur dan mulai untuk investasi kecil-kecilan ya mulai dari tahun 2007 ya. Hingga saat ini uh, saya lebih ke venture building. Venture building itu maksudnya adalah gabungan ya dari semacam venture capital dengan uh, apa namanya dengan inkubasi. Saya juga uh, aktif di beberapa organisasi seperti di Ikatan Alumni Informatika terus kemudian juga tentu IAJ Ikatan Alumni Jerman uh, kebetulan ketua umumnya sama ini <laughs> Mas Bimo gitu ya. Uh, di sini saya kemudian kebut kebetulan pegang uh, sebagai sekjen. Nah, di uh, bisnis yang saya geluti ini venture building kita punya beberapa portfolio dan company yang kebetulan uh, kita punya fasafah semuanya mengarah ke Web uh, 3 atau Web 3.0, di mana hal-hal uh, yang bersifat seperti metaverse, terus kemudian uh, NFT, blockchain, AI. Nah, kita uh, investasi di hal-hal uh, tersebut karena kebetulan saya juga uh, orang teknis, masih suka coding juga sampai sekarang. Uh, uh, apa namanya? Uh, untuk yang metaverse ini kebetulan saya sendiri juga yang pegang. Uh, Sebetulnya kita sebagai venture building ini masih baru ya baru kira-kira satu tahun lebih ya seperti itu uh, dari akhir tahun lalu ya uh, maaf dari akhir tahun 2020 ya uh, yang sudah launching justru yang NFT duluan uh, kalau pernah dengar namanya collectible.com ya itu kerjasama dengan basketball itu jualan NFT jualan momen-momen seperti itu nah metaverse ini Uh, ide-nya sebetulnya sudah semenjak uh, awal tahun ya awal tahun tapi memang kita melihat yang alamiah untuk lebih mudah dimulai di, di di kita ya terutama di Indonesia itu adalah NFT mungkin saya akan mulai dengan metaverse-nya dengan materinya ya oke saya akan share screen lagi ya bisa dilihat dengan jelas ya mungkin ya jelas nice. Oke, okay. ya, yeah. oke. Okay. Nah, uh, mungkin saya ambil sudut pandang metaverse dan real first Nah, uh, apa itu real Yaitu dunia yang sekarang kita kita tempat tinggal ya. Dan apa dan bagaimana hubungannya dengan metaverse? Metaverse seperti apa sebetulnya yang bisa bisa uh, work ya, bisa uh, diaplikasikan atau bisa punya hubungan yang korelasi positif dengan hidup kita? metaverse sendiri sebetulnya adalah sebuah hal yang uh, secara teknis itu sebetulnya sudah sudah ada cukup lama ya. Cuman namanya ya bukan itu. Ya udah 30 tahun lebih lah. Ada di sekitar kita dalam bentuk game, game tiga di uh, Roblox ya dulu masih dua dimensi dalam bentuk Sonic ya uh, misalnya Sonic Nintendo ya uh, perkembangannya itu adalah uh, perkembangan alamiah dan wajar ya karena yang namanya manusia, secara teknologi selalu mencari bentuk-bentuk baru, kehidupan baru, menemukan momentumnya ketika ada second life. Ya, di mana kita bisa punya avatar di situ, terus kemudian kita bisa memiliki, nggak punya duit, ya, miskin seperti itu, atau kekurangan uang gitu. Ya, nah, di situ kita bisa menjadi orang yang apa yang kita inginkan, ya, punya uang banyak, punya rumah, dan seterusnya ini menemukan momentumnya terus ketika uh, Facebook ya sebetulnya Facebook itu ketika uh, occupy Oculus uh, Rift ya apa namanya uh, alat untuk virtual reality itu itu sudah melihat karena memang pendirinya memang punya visi yang sangat jauh sehingga sekarang dia pun yang duluan untuk merubah namanya menjadi Meta. Ada banyak analisa sebetulnya nanti metaverse itu siapa yang jadi pemain utamanya. Ada yang bilang Microsoft ya karena Microsoft Teams itu lebih maju dan sangat dekat ya dengan dunia bekerja dipakai tempat, uh, sebagai alat bekerja. Ada yang bilang elektronik arts ya karena dia paling maju dalam tiga dimensi dan seterusnya. Kita belum tahu nanti seperti apa perkembangannya, tapi yang paling penting adalah metafor seperti apa sebetulnya yang bisa kita manfaatkan ya untuk saat ini. Jadi kalau dilihat di bagian sebelah kiri yang post it yang kuning ya itu fase berikutnya dari pengembangan internet sebetulnya ya dia menyatukan ya VR, AR, XR ya seperti itu uh, terus kemudian gabungan dari objek-objek virtual itu saling berinteraksi nah sebagaimana website ini menjadi pusat dari website kira-kira sesimpel itu sebetulnya ini mungkin banyak tulisannya tapi saya coba sarikan ya bahwa uh, kita sudah paham metaverse itu ada dari kata meta yang artinya beyond dan first yang artinya universe ya seperti dalam universe seperti yang tadi saya sebutkan bahwa dunia ini sudah sangat terinterkoneksi dengan internet dan selalu mencari bentuk yang terbarunya pada saat ini ya dan terus berevolusi ya dan mencari alternatif baru ya bagaimana kita mewujudkan digital reality di mana kita bisa hidup di situ, bisa bekerja di situ, bermain di situ, melakukan aktivitas di situ. Ini sebetulnya esensi dari metaverse yang sebetulnya awalnya diharapkan tuh jadi penerus dari dari era mobile internet di mana-mana orang udah pegang HP. Manusia akan hadir secara virtual dalam bentuk avatar berinteraksi. Dia punya digital items, jadi kita bisa ketemu teman kita di situ. Ya, perkembangan berikutnya dari metaverse yang lumrah adalah karena sifatnya internet yang global, butuh alat transaksi mata uang juga yang global. Jadi, cryptocurrency menjadi hal yang bisa dibilang uh, lumrah dan wajar bila diterapkan di situ. Mana yang lahirnya duluan? Sebetulnya lahirnya cryptocurrency dengan lahirnya metaverse itu tidak ada hubungannya awalnya dulu ketika Bitcoin ya ditemukan uh, atau dibentuk di Jepang ya itu uh, sebetulnya tidak ada hubungannya dengan uh, dengan metaverse ya. Tapi terus kemudian menjadi satu koneksi yang alamiah dan sangat sangat uh, baik ketika Orang bisa bertemu dengan orang lainnya di luar negeri dan mata uang dipakai tentu bukan fiat money, bukan mata uang negara. Bagaimana dia bisa berinteraksi kalau dia itu cross border ya seperti itu. Yang terakhir, metaverse ini berpeluang sangat besar. Bisa hampir setiap lini industri, setiap sisi kehidupan bisa ditransformasikan. Jadi dia membuka banyak sekali peluang baru ya, yang sangat tidak terbatas ya. Nah ini jadi area baru yang menjanjikan terutama bagi para pemain dan para investor dan juga ini semakin terus populer bahkan udah sampai goreng-gorengan ini banyak sekali berita-berita ya kita ngelihat ada digital assets ya atau apa uh, digital arts ya seperti itu yang bisa dijual sampai harganya luar biasa cuma gambar doang 650 ribu US ya seperti itu. ini ini beberapa waktu yang lalu ya ini sampai sempat heboh ya sebuah hias di, dijual ya ini tentu ya, penciptanya itu sudah sudah ya Republik Riam ya, yang ya, namanya Republik Realm ini sudah sangat di dunia entertainment ya Snoop Dogg ya itu melakukan konser ya di metaverse dan terakhir juga yang kita tahu juga beberapa artis Indonesia sudah mulai ya sayangnya mungkin masih memakai metaverse atau fasilitas infrastruktur luar ya seperti sandbox ya terus atau, atau di central land ada hal yang uh, seperti itu nah sebetulnya uh, kita lihat ya mm, metaverse ya met, uh, terutama minimal dari komunitas yang saat ini sekarang saya ada punya belief atau punya percaya bahwa metaverse yang yang punya makna yang bisa berkembang dengan lebih baik itu adalah yang punya koneksi dengan dunia nyata jadi dia ada titik koneksi dalam bentuk apapun. Dalam bentuk contoh penukaran poin atau token ya, token exchange ya dari fiat money, rupiah tukar kripto dan seterusnya. Itu contoh titik-titik pertemuan. Penukaran poin. Misalnya di metaverse itu kita bisa bisa collect poin. Contoh misalnya di di permainan apa namanya Roblox ya, ada koin Robux. Robux saya bisa orang bisa apa namanya meningkatkan atau mengumpulkan Robux itu dengan usaha dengan usaha dengan berbagai macam cara ya terbang atau ngumpulin koin sambil jalan dan seterusnya atau bisa juga dengan beli ketika koin itu sudah meningkat ya apabila koin itu bisa ditukarkan kembali ke rupiah maka di situ ada koneksi nah hal-hal yang punya koneksi seperti itu sebetulnya yang punya peluang jauh lebih besar ketimbang hal-hal yang terlalu 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 metaverse ya, seperti itu nah juga ada pengakuan aktivitas ya misalnya contoh apa namanya seseorang uh, sudah membayarkan suatu tagihan di metaverse maka uh, otomatis listriknya atau airnya terus bisa, diras bisa 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 apa digunakan ya seperti itu juga ada transaksi langsung contoh kita beli jersey atau atau uh, apa namanya kaos olahraga dari uh, pemain sepak bola yang favorit kita ketika Nah, hal-hal yang ada koneksi seperti itulah yang kami lihat punya peluang ke depan dan peluangnya sangat tidak terbatas. Model ini kebetulan saya kembangkan untuk seluruh ekosistem dari bisnis yang saat ini kita geluti. Ya. Saat ini minimal sudah ada lima, lima unit usaha yang arahnya menuju web ini. Mulai dari NFT, kemudian apa namanya NFT, blockchain, ya, juga AI, ya terus kemudian eh, apa namanya investasi di dunia metaverse dan seterusnya Nah untuk itu perlu, perlu arah arah itu kita kita coba untuk lihat bahwa kalau lihat yang sebelah kiri ya bila ini agak sedikit teknis ya yang sebelah kiri itu eh, bila eh, blockchain platform yaitu sebagai fundamentalnya decentralized ledgernya itu kita eh, butuhkan untuk mencatat ya transaksi-transaksi atau aktivitas apa saja yang terjadi di metaverse ekosistem di atasnya. Di atasnya ada banyak yang bisa dilakukan di metaverse ekosistem itu, baik mulai GameFi, defi ya, terus kemudian kita bisa terapkan tokenomics ya di situ, di mana ada ada jenis-jenis token mulai dari currency token itu semua token currency token, utility token, aset token, yang terakhir NFT, NFT yang kalau kita tahunya NFT mungkin ya apa pang ya seperti itu ya gambar-gambar lucu-lucu itu tapi sebetulnya NFT itu adalah ID di belakangnya yang menempel ya menempel di dalamnya itu sama dengan token. Token ini panjang kalau cerita tentang token mungkin paling gampang bayangin token itu kita dan time zone. Kalau kita bisa menukarkan sesuatu untuk digunakan hanya di time zone itu adalah token dan ber, dengan berbagai uh, apa utilisasinya. Ketika yang kita tukarkan adalah ko, bukan koin tapi sesuatu yang tidak bisa yang sangat uniknya tidak ada duanya dan uh, itu bisa dipel, dipertukarkan dengan yang lainnya Artinya bisa diperjualbelikan maka itu bisa, kita bisa sebut sebagai NFT ya zaman sekarang jadi hmm, banyak ininya apa namanya uh, uh, komponennya dari metaverse ekosistem ini dan yang terakhir bagian atas kiri itu representation modelnya seperti yang saya sampaikan tadi dengan AR. Dan malah kita memprediksi yang paling dekat bisa lebih cepat untuk dinikmati oleh orang banyak itu dengan AR. Kenapa begitu? Karena handphone sudah ada di tangan kita semua. Nggak semua orang nanti mampu untuk membeli VR. Tapi uh, orang yang uh, membuat bisnis metaverse dengan menggunakan uh, Augmented Reality di handphone ya itu berpulang jauh lebih cepat untuk bisa berhasil di apa yang dituju. Tentu ya yang apa namanya yang berikutnya adalah model akses dengan menggunakan uh, web ya web biasa atau desktop ya seperti itu. Kuncinya adalah yang di bagian tengah. Jadi ada interkoneksi antara Metaverse dan Realverse. Di mana di bagian kanan ya gambar bumi itu, itu ada real business initiative berbasis komunitas. Kalau nggak ada yang pakai ya percuma juga. Ada juga yang bikin sesuatu yang generik kemudian mengundang orang-orang sehingga menjadi komunitas. Tapi kalau ingin lebih cepat berkembang, menurut kami, menurut kita adalah komunitasnya harus sudah ada dulu. Lalu di dalamnya ada terkait dengan geografi, investasi, real sektor itu semua banyak hal, banyak sekali hal yang bisa dihubungkan. Di situ ada ada di bagian tengah atas ada increase value ya. Kalau misalnya kita punya satu token atau apa di metaverse ya kemudian kita sync up ya kita sinkronisasi dengan underlying intrinsic value ya contoh ya contoh misalnya ini yang sedang kita coba ya kita ada perkebunan singkong di daerah Sumatera Selatan ya ada sekitar kita beli ada 82 hektar lah kira-kira seperti itu kita coba untuk investasi dengan menggunakan token ya terus kemudian dikaitkan dengan harga singkong yang ada di sana. Jadi nanti akan ada semacam penciptaan sebuah indeks baru yang tidak hanya ber, uh, berkaitan dengan supply chains ya, supply chains yang mm, terjadi di dunia token, tapi kita coba kaitkan dengan dunia nyata. Aksesnya lewat user interface berupa metaverse, jadi orang bisa milih ya, oh saya mau pilih tanah yang ini, dan seperti itu. Itu uh, itu hal contoh hal yang sedang kita kembangkan. Apa sih itu sebenarnya koneksi dengan dunia nyata? Ini mungkin uh, kita coba untuk uh, permudah ya beli jersey persib di sebuah metaverse ya dikirimnya langsung datang ke rumah ya kita bisa rasakan ya kita beli tiga aqua di alfamart eh dapat free 100 kita saya misalnya saya punya token ya namanya land ya 100 token land kumpulkan 2000 token land di metaverse kita bisa tuker ini pakai tanda smiley ya 10 persen insentif pajak contoh kita kerjasama dengan apa namanya DGP ya dia pajak seperti itu kita pakai kartu diskon ya yang bisa berlaku di dunia nyata contoh diskon saya sebut merek apa apa ya diskon uh, MAP atau diskon Starbucks seperti itu dan juga berlaku di metaverse di Starbucks metaverse kita bisa bayar tagihan juga di metaverse bukan tidak mungkin ini yang sekarang kita sedang kerjakan. beli tiket pertandingan persia sambil main game bola di metaverse kita bisa berinvestasi baik kripto maupun fiat money dan mendapatkan hasil uh, satu dan lainnya uh, 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 kita punya belief yang lebih dulu bakal boom itu sebenarnya bukan yang VR ya, tapi yang AR. Kita arahkan handphone kita ke satu titik atau beberapa titik di dunia uh, nyata, di mana kemudian metafis itu kita bisa kita bisa akses lewat handphone kita sesuai apa yang sedang kita uh, kita uh, arahkan ya handphonenya. Kemudian berikutnya adalah basis lokasi. Ini juga satu hal yang penting. Uh, mungkin nanti, kalau ada waktu, saya tunjukkan uh, metaverse dari sebuah kota baru, yang di mana sebetulnya uh, uh, metaverse itu tidak connected dengan dunia nyata. Nah, ini contoh yang connected, bahwa contoh ada apa namanya, uh, aquatic pool ya di GBK, terus kemudian itu ada latitude dan longitude-nya, ya. dan di metaverse dia memang ada di situ. Jadi ada koneksi, ada mapping. Contoh pengaplikasiannya, kita bisa beli tanah di situ. Saya ada sedikit, ada movie habis ini sedikit. Tapi kita punya tantangan, ya. Terutama kita di Indonesia itu contoh ini sumber daya manusia. Sampai saking kurangnya kita untuk programmer metafor, sampai kita bikin trainingnya juga. Kita undang siapa yang mau training seperti itu. Metaverse ini membuka banyak sekali peluang, terutama dengan untuk sumber daya sumber daya manusia tertentu tentu ya, programming, AI, desain, arsitektur, regional planning atau planologi, ya. terus kemudian uh, sosiologi tentu ya mungkin karena orang semakin banyak hidup di dunia maya butuh sosiologi antropologi dengan adanya dunia baru ini. Oke mungkin itu dari saya berikutnya saya izin untuk menampilkan kira-kira ya uh, apa yang saat ini sedang kita kerjakan ya uh, ini belum selesai ini hanya 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 semacam modul gambaran saja, ya bisa dilihat dengan jelas ya, oke. Okay. Ini contoh dari metaverse untuk uh, imajiner, uh, apa namanya bisa bertemu dengan teman-teman kita nonton bareng ya seperti itu. Masih sangat sederhana karena ini masih prototype karena kita juga masih di tengah jalan sebetulnya sebelum launching ya izinkan saya menjelaskan mengenai metaverse liga metaverse ini metaverse ini dimulai dengan peta Indonesia yang di peta ini ada klub-klub liga 1, yang kalau kita hover di sini bisa kelihatan informasi mengenai fakta-fakta sejarah julukan dan mengenai fansnya kemudian kita udah buat satu sampel misalnya di sini Persib kita klik, kita masuk ke dalam satu map yang di map ini ada magnet utamanya itu adalah stadion rumahnya klub kesayangan ini rumahnya Persib, Glora Bira. Di sini fans bisa berinteraksi di seputaran lingkup yang bisa di purchase contohnya ini ada tiga coupling yang sudah dimiliki oleh peserta pemain lain, dan kalau di pemain juga bisa beli coupling di sini, ini kita beli satu contohnya, tentu ada harganya yang terdiri, kemudian dia bisa beli tempat lain, atau dia bisa jual untuk orang lain. Dan setelah membeli coupling, dia bisa mulai traksi di dalam nah, ini contohnya sedang belum ada pertandingan jadi uh, banyak ditayangkan momen-momen histeris ketika gol, gol terbaik dan yang terbaik dan di situ bisa diskusi sama pemain-pemain orang-orang lain yang ada di situ untuk uh, uh, membicarakan mengenai nah ini contohnya di mana saling berinteraksi satu sama lain ya sponsor ini ada filmnya, film yang lagi tayang, contohnya di situ. Jadi di situ ada ada rumah atau ruko di atasnya itu, dikira bisa undang uh, real real vendor atau real merchant untuk iklan di situ. Tuh, masang billboard untuk uh, yang yang sewa atau pemilik lahan. Ini juga ada uh, toko yang dibangun di sini dan di toko ini orang bisa membeli jersey jersey koleksinya. Nah, di sini salah satu connection point yang sangat bagus ya, di mana sekarang kita kalau e, belanja online di online shop ya, marketplace ya, mungkin di Tokopedia, Bukalapak, Blibli atau Lazada dan sebagainya seperti itu, ke depan bukan tidak mungkin ya bahwa ini akan dapat melalui user interface meta seperti ini orang bisa melihat secara tiga dimensi dia pilih ya di dunia ini dan dia 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 uh, pilih dia bayar uh, dengan fiat money atau kripto, dan dikirim langsung ke rumahnya ke rumah uh, di real first-nya, seperti itu maka ini menjadi satu peluang yang sangat sangat besar terutama ini baru untuk dunia e-commerce ya ini yang sesuai dengan klub -nya. yang dia spike dan itu juga di sini kita bisa Nah, kalau dia di ujung sana ada gedung PLN, ya misalnya wah lupa nih mau nonton bola tapi bayar listrik dulu, top up atau listrik uh, apa namanya uh, beli pulsa listrik seperti itu, nah, itu bisa dilakukan seperti itu di di situ. Ini dan ini. It, uh, bayangkan kalau nanti kita koneksi ke PLN ya, misalnya seperti itu, mungkin kalau ada Mas Dar, bisa apa kerjasama itu uh, membayar uh, top up atau bayar listrik di Metaverse itu langsung perbayarkan di PN-nya semuanya real ya pada saat kita kembali ke sini bangunan ini kalau dilakukan balik lagi saat pertandingan sudah dekat pintu stadion dibuka kita bisa pemain bisa masuk ke dalam stadion untuk melihat kick off bersama-sama jadi dia tidak merasa nonton sendirian dia bisa sama-sama penonton lain di sini dan dia bisa bikin wave bisa nyanyi bareng dan uh, berekspresi bila uh, terjadi ini ya gol menang atau kalah. Ya mungkin itu sementara yang bisa saya sampaikan. Mbak Tanti dari saya Sebetulnya ada banyak contohnya di YouTube ya bisa searching dengan uh, apa namanya uh, Ki kota Sirah ya misalnya uh, mungkin saya tulis di sini namanya di chat ya Sirang seperti ini ini salah satu yang cukup maju ya dari Baidu, Baidu Cina ya. Uh, kotanya itu itu dia bikin sudah cukup lengkap ya. Tapi di situ juga uh, ada komentar-komentar dari orang-orangnya yang mengakses itu yang pakai apa namanya uh, VR ya. Itu katanya pusing apa pada sebagainya ya. Ini bisa bisa dilihat di situ demikian mungkin dari saya terima kasih bapak ibu yang telah berkenan untuk mendengarkan memperhatikan saya kembalikan ke mbak Tanti terima kasih terima kasih Pak Agus uh, mungkin saya panggilnya Mas ya karena jauh di bawah saya mas tinggalkan nama saya Mas Pak Agus Arim, Mas oh iya benar oke okay, Mas uh, menarik ya. Uh, tadi saya catat tentang uh, connection points ya. Saya sangat setuju dengan itu ya. Uh, maksudnya uh, biar bagaimanapun, uh, terutama di Indonesia, bayangin saya uh, kondisi uh, masyarakat sekarang kan masih uh, masih banyak ya perlu perhatian gitu dari kita para uh, mungkin para saintis atau para Uh, uh, pelaku bisnis di bidang teknologi gitu kan sehingga jika uh, teknologi ini bisa membantu uh, menyelesaikan masalah di dunia real itu akan sangat sangat menarik gitu uh, baik bagi pemain gitu ya mungkin kan ini kesannya uh, lebih banyak permainannya ya tapi mungkin uh, idenya adalah play to earn ya mas ya gitu maksudnya bahwa uh, permainan itu hanyalah uh, gerbang masuk gitu kan ke dunia metaverse yang kemudian eh, bisa eh, bisa berinteraksi gitu ya dengan dunia realnya eh, mungkin eh, kalau boleh ada pertanyaan dari teman-teman silakan eh, kita bisa buka eh, mungkin singkat karena saya belum tahu Prof eh, Marsudi apakah sudah ready kita bisa belum bisa tanya tunggu ya, nanti silakan silakan terima kasih Pak Agus Salim sangat menarik presentasinya pertanyaan saya saat ini kan Indonesia baru mengenal ya baru mengenal terus kemudian boom gara-gara Gosali dapat uang Cuma, semua orang lihat metaverse gitu sekarang apa yang kita perlukan untuk bisa masyarakat ini betul-betul memahami tentang metaverse itu, supaya tidak terjadi sampai itu uh, masyarakat itu masuk ke sana. Terus, kemudian uh, ternyata banyak unsur negatifnya, gitu. Jadi, bagaimana kita memberikan pelajaran ke masyarakat? Karena uh, kemarin aja saya baca, ada yang diperkosa di metaverse itu. Uh, ini apa langkah-langkah yang harus kita lakukan agar masyarakat ini bisa memahami dan memanfaatkan metaverse ini? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang diperlukan regulasi-regulasi apa saja ya uh, agar metaverse ini bisa teratur gitu? Tahu-tahu nanti kan banyak sekali sampai itu cybercrime di sana dan sebagainya. Ini apakah perlu suatu regulasi uh, pemerintah harus buat apa gitu untuk supaya metaverse ini betul-betul bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat juga. Mungkin itu Pak pertanyaannya. Terima kasih. Ya, gimana Mbak Tanti saya jawab ya. Okay. Ya, silakan. 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 Ya, makasih kita sambil ngobrol aja nih. Makasih banyak Pak Hari atas pertanyaannya ya. Jadi memang sebetulnya eh, uh, ada persamaannya metaverse ya dengan real verse itu di mana sebetulnya kita sama-sama hidup dan berjumpa berinteraksi dengan orang-orang yang kita kenal. Jadi memang metaverse yang baik sebetulnya adalah metaverse yang menggunakan true identity, identitas yang 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 real ya. Kita tahu bahwa misalnya kayak permainan-permainan roblox atau apa kita bisa pakai uh, identitas apa namanya anonim atau bisa pakai alias nama yang lain ya atau not true identity seperti itu memang itu apa namanya banyak ya risiko ya sebagaimana dunia baru ya di mana orang merasa sebebas-bebasnya tentu ada risiko di situ. Jadi kita kalau yang saya pahami ya dari dari grup kami emang kita mengambil kebijakan bahwa nanti yang akan bergabung di metaverse itu harus yang menggunakan true identity. Itu juga yang sedang dilakukan oleh Facebook ya, Facebook Meta atau Microsoft di mana identity yang sebenarnya ya itu sudah untuk meminimalisasi ketika kita hidup kita berinteraksi dengan manusia di dunia nyata ya sebetulnya dengan seperti itulah juga yang kita luka, lakukan di dunia maya kita harus sopan harus punya ada ada aturan tata krama ya seperti itu bagaimana supaya masyarakat kita bisa bisa paham ya tentu lewat edukasi lewat uh, campaign kita kita yang uh, Uh, berusaha di di bidang ini kita arahkan untuk hal-hal yang baik karena metaverse, NFT dan sebagainya itu sangat terbuka untuk hal yang yang uh, untuk melakukan hal yang buruk di situ contoh misalnya uh, money laundering seperti itu ya menggoreng gorengan itu tentu sangat terbuka karena memang dunianya belum ada aturannya jadi itu jadi uh, edukasi kemudian lewat asosiasi lewat komunitas ya kita coba untuk bawa terus terutama pebisnisnya pembuat regulasinya itu saling bahu membahu untuk membahas ini titik-titik mana saja nih sebetulnya yang harus kita kita atur mana yang harus kita bebaskan seperti itu yang kedua mengenai regulasi regulasi karena ini adalah sebuah hal yang baru sebetulnya Indonesia tidak sendiri bahkan mungkin di negara asalnya sana regulasinya juga masih belum ada ya masih menggunakan regulasi dunia nyata. Regulasi dunia mayanya adalah implikasi atau aplikasi dari beberapa regulasi dunia nyata yang ada. Contoh di dunia nyata misalnya tidak boleh melakukan tindak pencucian uang. Nah di dunia mayanya juga nggak boleh seperti itu. Nah jadi hal-hal yang seperti itu sekarang menurut saya ya hal yang bersifat eh, interaksi dan transaksi sudah menggunakan uang ya seperti itu. Nah itu titik-titik yang perlu untuk diperhatikan untuk segera dibahas oleh para pemangku kepentingan pemerintah ya untuk melakukan regulasinya. Contoh kripto sampai sekarang kan kita juga masih ada yang bilang boleh, ada yang belum, ada yang sembunyi-sembunyi, ada nggak jelas ya seperti itu. Ya yang main-main aja, yang yang nggak ngerti ketinggalan. Padahal kripto aset itu sama seperti pisau, bisa untuk bikin stik makanan yang enak, bisa untuk melukai orang. Tinggal bagaimana kita mengarahkannya. Mungkin itu Pak Heri, Pak Hari dari saya. Pak Agus Salim, eh, tadi kan sudah ada contoh produk ya. Nah itu kalau kita mengembangkan eh, tentang produk-produk metaverse itu, kira-kira talenta talenta apa yang dibutuhkan selain coding ya? Ya, ini pertanyaan bagus sekali ya Pak. Jadi memang eh, talenta itu menjadi kunci di sini. Kalau tidak, kita akan hanya menjadi user. Dari metaverse uh, yang ada saat ini. Jadi uh, palenta berupa coding ya sudah pasti. Terus kemudian uh, kemampuan untuk desain grafis tiga dimensi ya. Kalau saya boleh menyebut beberapa uh, programming tool ya seperti Unity, Unreal Engine seperti itu itu sudah sudah harus karena itu menjadi pintunya pintu awalnya. Berikutnya adalah tentu pengetahuan tentang blockchain security ya. Terus kemudian ketika dia itu sudah berbentuk kota, tadi, tadi saya sudah sempat sampaikan juga, kita sangat butuh seperti arsitek, lalu uh, ilmu planologi, tata kota, ya. Dan berikutnya adalah uh, juga uh, apa namanya, uh, sosiologi, antropologi, dan psikologi, karena di situ yang berinteraksi itu juga uh, manusia dengan sama manusia, tentu uh, itu perlu uh, untuk ditentukan aturan-aturan ya, dan sebagainya. Mungkin itu, Pak. Jadi, eh, tidak terbatas. Bagaimana kita? Misalnya, contoh: saya ingin membuat program untuk investasi menggunakan metaverse. Nanti, dikoneksi dengan eh, apa namanya, investasi di dunia nyata. Seperti itu, nah, tentu kita butuh eh, talenta yang mengerti eh, investasi. Jadi, cukup luas, Pak, cakupannya. Demikian, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Agus Salim. terima kasih, Bu Tanti. Terima kasih, ya, Pak. Ari semoga bisa ini ya mengikuti jejak Mas Agus Salim ini Pak bisa langsung membuat implementasi ya. Biasanya di um, dunia teknologi seperti ini kan kita perlu contoh-contoh ya gitu. Jadi mungkin membuat prototipe prototipe tidak perlu langsung besar. Mungkin saya uh, senang sekali dengan apa yang dilakukan Mas Agus Salim ya. Bu buat dulu gitu prototipenya karena memang uh, untuk menunjukkan Nah, fitur-fiturnya gitu kan. Kalau cuma cerita mungkin ini ya, susah ya Mas yang membayangkannya ya. Yeah, <laughs> okay. yeah, yeah. Ada yang mau bertanya lagi Mas? mas Pak Dito Anurogo, silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam ya, Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dito Anurogo, mahasiswa S3 di Taipei Medical University Taiwan. Jadi sangat menarik sekali tadi presentasi dari Bapak Muhammad Agus Salim. Saya ada tiga pertanyaan, yaitu yang pertama, bagaimana kita bisa mengajarkan metaverse kepada anak-anak, terutama di era digital milenial ini ya. Jadi anak-anak itu saya pikir perlu pengenalan sejak dini agar mereka tidak terjerumus pada hal-hal yang negatifnya. Jadi bisa mengambil manfaat sisi positifnya. Kemudian yang kedua, bagaimana isu tentang digital safety dan digital security juga terkait metaverse. Kemudian yang ketiga, ini bagaimana implikasi metaverse di dunia kesehatan dan riset molekular medicine seperti halnya stem cell atau mungkin karti sel begitu ya terima kasih atas pencerahannya ya terima kasih uh, uh. Saya. Itu bisa langsung jawab ya silakan ya oke okay, makasih terima kasih pertanyaannya uh, Pak Dito ya dari Taiwan ya dari Taiwan ya terima kasih banyak yang pertama untuk memperkenalkan metaverse ke anak-anak malah mungkin anak-anak kita sudah lebih kenal metaverse duluan ketimbang kita jadi itu kadang-kadang yang saya berpikir hmm. uh, saya dengan anak-anak saya itu anak-anak saya duluan yang main roblox karena itu salah satu bentik apa cikal bakal dari metaverse jadi sebetulnya hmm apa namanya eh, yang perlu di diajarkan ke anak-anak kita adalah adab cara berinteraksinya. Adab cara berinteraksi terus kemudian hal-hal yang sifatnya kita lakukan juga di dunia nyata, kita minta untuk anak-anak kita lakukan juga di dunia maya. Contoh misalnya cara berkomunikasi, tidak menggunakan kata-kata kotor atau kata-kata yang kasar. Berikutnya tidak eh, langsung akrab ya dengan eh, misalnya ada orang asing ya karena saat ini contoh ya Roblox atau Minecraft seperti itu masih menggunakan menggunakan nama samaran ya bukan nama sebenarnya orang bisa jadi siapa saja di situ ya terus ke, eh, itu berapa kali saya juga jumpai anak saya misalnya mengeluh tiba-tiba ada yang berkata asar di situ seperti itu nah edukasi ke sana itu menurut saya itu harus harus di, di, di apa namanya di, di dilakukan dengan dengan segera sejak dini anak Usia 3 sampai tahun yang sudah bisa akses game itu sudah berinteraksi langsung dengan dunia metaverse tahap awal. Jadi bisa jadi ya di kita semua ini mungkin anak-anak kita atau cucu kita itu sudah berinteraksi lebih dulu dengan metaverse dibanding kita. Akhlak cara berinteraksi cara berkomunikasi berikutnya kalau misalnya metaverse nanti sudah bisa bertransaksi tentu penghematan pengetahuan, apa namanya. Uh, tentang nilai uang ya jangan karena barangnya nggak bisa kita pegang ya kita uh, jadi ketika anak atau kita ya beli barang seharga rp uh, ribu rupiah dengan Rp ribu rupiah itu sulit untuk membedakan ama uh, apa bedanya uh, selain bahwa kita merasa duitnya keluar lebih banyak ya seperti itu untuk memvalue sebu sebuah digital art itu uh, tidak mudah nah hal seperti itu kita harus melakukan edukasi itu sudah tiga hal kemudian masalah waktu ya masalah waktu dan apabila untuk sedikit lebih maju untuk melakukan edukasi kepada anak-anak jangan jadi user coba kita jadi produser cobalah bikin digital asset coba bikin software yang bermanfaat ya mulai dari digital asset untuk sarana belajar contoh bikin bentuk tulang sehingga bisa mempelajari oh tulang itu seperti ini misalnya anaknya sudah SMA ya atau kuliah atau terus kemudian bentuk molekul ya seperti itu atau untuk dunia dunia uh, religi ya untuk untuk dakwah, untuk belajar bahasa Al-Qur'an dan sebagainya dan sebagainya. Jadi uh, menurut saya cukup banyak hal positif dan uh, tentu belajar coding, belajar coding, belajar 3D, apa namanya? tiga uh, dimensi, belajar uh, model bisnis ya, itu juga penting. Berikutnya pertanyaannya adalah security ya keamanan. Uh, keamanan dalam metaverse ini uh, tentu tidak lepas dari keamanan internet, ya selain tentu keamanan yang sifatnya apa namanya keamanan yang sifatnya non teknis, ya juga ada keamanan teknis ya misalnya passwordnya ya passwordnya dari sisi kita ya sebagai user ya jangan di share ke orang lain terus kemudian kita reguler ganti password tidak akses lewat wifi yang umum dan seterusnya ini sebetulnya sangat erat dengan keamanan uh, internet uh, pada umumnya. Berikutnya adalah kalau misalnya uh, tadi seperti yang tadi saya sampaikan ya kalau yang sifatnya sosial ya, ya jangan berikan nomor telepon asli ke ke ke, ke mana ke, ke 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 orang yang tidak dikenal, jangan berikan alamat asli seperti itu tuh hal yang sifatnya uh, apa namanya uh, keamanan dari sisi sosial ya nah, uh, masih banyak lagi. Kalau security topik yang sangat luas ya yang tentu uh, apa namanya uh, butuh suatu pembahasan yang cukup mendalam Yang terakhir di dunia kesehatan, di dunia kesehatan tentu ini sangat banyak ya. Untuk misalnya contoh mensimulasikan ya, metaverse bisa untuk melakukan simulasi ya. Contoh simulasi gempa, simulasi gempa misalnya orang sudah sudah ada di sudah tinggal di dunia metaverse ya dengan satu apa namanya kemiripan ya, near earth ya mirip dengan keadaan bumi metaverse kita bikin katakanlah sampai ke dalam bumi ya para ahli geologi kita membuat eh, eh, apa lapisan-lapisan bumi sesuai seperti yang aslinya bentuknya kerapatan dan sebagainya mau diadakan simulasi eh, gempa bumi itu jauh lebih aman ketimbang kita adakan simulasi di dunia nyata simulasi vaksin siapa yang setuju vaksin bisa melakukan polling masih banyak lagi nah di dunia kesehatan itu seperti tadi bisa untuk masuk ke dalam tubuh bisa lihat bagaimana dalam tubuh dan seterusnya jadi sangat banyak untuk molekul apa biologi molekuler ya seperti itu jadi ini sangat tidak terbatas pak seperti itu mungkin apakah cukup menjawab pak Dito? Iya sudah sangat jelas terima kasih terima kasih pak Dito Anurago terima kasih mas mas Agus buat jawabannya Kelihatannya uh, mungkin uh, ada beberapa lagi nih yang punya pertanyaan tapi mungkin boleh ya saya tanya sedikit. Uh, mungkin bagaimana uh, sebenarnya mungkin masalah istilah nih Mas. gitu. tadi kan uh, Mas Agus menyampaikan ada semacam ekosistem gitu ya. Uh, di mana sebenarnya uh, web 3.0 itu uh, posisinya gitu Mas. Jadi antara web 3.0 dengan Metaverse itu sebenarnya di mana uh, batasnya gitu atau uh, ya mungkin bisa dijelaskan sedikit mas tentang itu. Oh ya, sebetulnya ini kan naming ini di drive oleh vendor ya biasanya ya. Uh, tapi uh, kita udah ada semacam kesepakatan umum. Web one itu adalah informasional. Ya kita ngelihat webnya terus kemudian satu arah ya satu arah seperti itu. Web 2.0 itu lebih ke arah interaksi sosial media, tapi interaksinya terbatas. Dia uh, apa namanya dan dia terpusat. Kita berinteraksinya di FB, kita berinteraksinya di di uh, apa namanya di IG uh, e seperti itu ya. Satu sama lain bertukar foto, bertukar quotes ya uh, dan dan seterusnya. Web 3 ini sifat interaksinya lebih uh, dengan kekuatan blockchain lebih decentralized artinya apa? Uh, contoh decentralized itu adalah peer to peer ya, di mana antara satu orang dengan orang lainnya itu bisa berinteraksi secara langsung tanpa diregulasi atau uh, diketahui oleh pusat. Nah, itu sebetulnya menjadi topik utama dari Web 3.0. Sehingga teknologi-teknologi uh, yang berkembang di antara uh, di dalam Web 3.0 itu itu uh, ke arah Uh, pengembangan blockchain terus kemudian lewat uh, metaverse ya terus kemudian nanti ada tokenomik ada NFT dan seterusnya jadi uh, apa namanya kira-kira uh, uh, tema besarnya itu memang web 3.0 pengembangan berikutnya dari, dari dari internet ya terus kemudian orang bisa memilih dengan siapa dia berinteraksi contoh misalnya di sebuah blockchain platform kita katakanlah mau berinteraksi mau transfer uang kripto kita dari satu ke tempat lain misalnya seperti itu ketika pusatnya mati dengan 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 saya agak teknis sedikit ya mungkin dengan smart contract ya seperti itu orang tetap bisa berinteraksi karena smart contract itu sudah mendefinisikan hubungan antara satu orang dengan orang lain jadi sifatnya sudah desentralisasi nah dengan titik titik poin uh, pengembangan di sekitar desentralisasi maka orang-orang uh, bilang bahwa sekarang ini udah web 3.0 sudah beda interaksinya mungkin itu kalau yang yang selama ini kita kita apa kita pahami tapi mungkin ada pendapat lain tapi itu yang yang secara umum disepakati di, di yang diomongin ya kalau orang mungkin demikian Mbak Tanti ya baik saya pikir kayaknya ada, ada pikir banyak jelas, pertanyaan ya? nih. iya banyak pertanyaan ya. kita banget <laughs> mulai dari pak Harry ya yang bertanya tentang dia adalah guru kemudian bertanya bagaimana peluang penggabungan antara VR dengan AR dengan dunia nyata ya tadi mungkin sudah diberikan beberapa contoh tapi mungkin bisa dikaitkan nih Mas dengan edukasi dan bagaimana start awal jika mau membuat startup di meta mungkin bisa dijawab dulu Mas agus silakan. Ya kalau di dunia edukasi justru uh, saya lihat sangat banyak ya apalagi uh, setelah adanya pandemi ini dunia udah nggak sama lagi ya uh, masih agak sulit ya untuk mencapai orang sudah terbiasa juga dengan online itu sangat mempercepat ya uh, tidak ada metaverse saja kita sudah online apalagi uh, dengan adanya metaverse sudah semakin online sehingga di dunia untuk uh, yang tadinya kita pakai katakanlah uh, Google apa yang namanya uh, classroom ya seperti itu berikutnya mungkin udah terlihat seperti pakai avatar kita yang ke belajar uh, terus kemudian pelajarannya terus untuk misalnya untuk pengetahuan yang memerlukan uh, visual tiga dimensi itu jauh lebih mudah untuk lebih dipahami ya seperti itu misalnya hmm, contoh ya tadi bentuk molekul bentuk uh, alat apa organ tubuh manusia untuk pelajaran biologi atau misalnya untuk uh, pelajaran fisika atau misalnya untuk Uh, apa Simulasi uh, pengelasan, pengecatan, ya hal-hal seperti itu, kalau untuk teman-teman di STM, ya itu udah sangat-sangat tidak terbatas. Jadi, uh, cuma tinggal menunggu waktu bahwa metaverse ini akan masuk ke dunia uh, pendidikan, ya, atau edukasi. Tinggal siapa yang mulai, kita butuh banyak sekali pemain-pemain metaverse di sini. Berikutnya, apa yang uh, bagaimana untuk memulai, ya, uh, untuk metaverse itu? Yang pertama, yang jelas adalah. Uh, problem apa karena kebetulan saya ini adalah uh, uh, venture builder ya venture builder ya uh, mendidik entrepreneur uh, uh, mencari entrepreneur mendidik entrepreneur dan berinvestasi berinvestasi ke entrepreneur ya seperti itu yang pertama harus dicari adalah masalah apa yang mau kita selesaikan jadi ada problem apa nih yang berpeluang untuk kita selesaikan real problem nanti akan diajarkan nih sama kita apa bedanya real problem atau cuma sekedar mau ikut-ikutan ya seperti itu nah setelah ada itu kemudian baru kita kita jawab dengan uh, produk atau cara metaper seperti apa yang bisa kita lakukan untuk solving the uh, real problem mungkin itu yang 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 bisa saya sampaikan nah selanjutnya bergulir seperti membuat perusahaan biasa atau atau startup biasa ya um, membangun prototipenya dan seterusnya mungkin itu yang bisa saya jawab terima kasih mungkin ada lanjut uh, ya uh, untuk Open source ya dari pertanyaan dari Indra. Open source apa yang bisa digunakan untuk setup metaverse? Oh open source ya. Oh ini Kang Indra Wah Terima kasih Kang Indra ini ini ketua IAJ di Eropa ini. Terima kasih sudah menyempatkan hadir. Uh, open source sebetulnya uh, begini, ada banyak ada banyak komponennya dalam metaverse itu. Jadi misalnya contoh ada distributed database yang namanya IPFS itu open source artinya open source atau free ya bisa digunakan itu bisa di ini bisa apa namanya bisa dimanfaatkan itu untuk uh, database-nya terus kemudian untuk 3D-nya uh, ada versi free-nya ya versi free-nya dari katakanlah Unity ya uh, atau Unreal Engine seperti itu tentu dengan dengan apa namanya hmm, dengan fitur-fitur yang berbeda dengan yang versi berbayarnya, tapi sudah cukup untuk memulai sesuatu. Terus kemudian hostingnya dan sebagainya. Itu sekarang lagi ada beberapa penawaran hosting-hosting yang yang cukup apa ya bersahabat untuk orang yang mau ber, berbisnis di, 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 di web 3.0 ya. Jadi saya rasa ini cukup cukup banyak ini uh, Indra. Nah, nanti kalau perlu kita, saya bisa bantu untuk teman-teman untuk uh, mencarikan lagi. Terus kemudian blockchain platform ada banyak. Ada yang asli Indonesia. Ya saya nggak promosi ya. Uh, Vexanium, Vexanium uh, itu asli uh, Indonesia. 70 persen pengembangnya orang Indonesia, dikembangkan di Indonesia. Uh, tentu belum semaju Ethereum atau uh, Polygon, Matic seperti itu, Tapi Uh, mereka uh, bukan Indonesia seperti itu dan untuk uh, banyak campaign ke uh, negeri kita kita harus support ya, seperti itu. Itu masih tiga ya. Justrunya hampir mau, Demikian. <ganti> demikian. <Di fiksing>, ya? defectionium ya. Ya uh, itu cuma contoh ya. Betul, betul. Maksudnya berarti kita nggak uh, ketinggalan gitu ya, tapi memang. Kita harus jalan lebih cepat mungkin ya, mas. Mungkin tadi ide yang bagus gitu kalau kita memang bisa membuat kelanjutan dari acara malam ini ya, misalnya mem, menyiapkan apa namanya environment seperti apa yang kira-kira memang bisa digunakan. Mungkin tadi banyak ya pertanyaan yang tentang itu gitu, mau mulainya seperti apa gitu kan. Ini ada dua pertanyaan lagi sebelum kita nanti berpindah ke Prof. Marsudi. Yang pertama adalah. Eh, tentang true identity di dalam metaverse eh, mungkin bisa dijelaskan terkait perlindungan data pribadi bila metaverse benar-benar diaplikasikan di Indonesia nih mas. Pertanyaan dari eh, ini Vince Rumata ya silakan. Mas. Ya tentang perlindungan data pribadi uh, data pribadi kita pun sekarang sebenarnya sudah tidak terlindungi. Jadi kita sudah uh, mengetahui ya ada kebocoran di sana sini ya. Uh, uh, saya nggak perlu menyebut ini. Saya rasa kita semua sudah sudah paham ya. Mulai dari IKTP dan seterusnya. Sebetulnya itu memang sebuah hal yang seperti uh, apa ya seperti kejar-kejaran ya antara hacker dengan dengan para apa namanya expert dari security seperti itu. Tapi yang jelas hmm, data pribadi ini apabila kita mau pakai True Identity harus betul-betul uh, uh, kita mengetahui apa yang kita serahkan. Ya? kita mengetahui. Setiap hari kalau kita kita login pakai Google itu artinya kita sudah menyerahkan data pribadi kita. Ketika kita posting sesuatu, chatting di di YouTube atau kita eh, chatting di WA atau kita melakukan Zoom ini, rekaman ini ada di YouTube. YouTube itu bisa bisa tinggal kita percaya atau tidak dengan Google. Karena di Google apakah ini dibaca, di-stream atau tidak kita kita itu eh, sebuah hal yang apa namanya ya, kita harus percaya atau tidak ya, seperti itu. Jadi menurut saya tentu kalau di Eropa atau di negara-negara negara Amerika ada GDPR, ada undang-undang perlindungan data, data pribadi, di kita juga, juga, juga sudah ada ya kita juga sudah ada undang-undang uh, tentang perlindungan data pribadi. Saya rasa kita tinggal mengacu ke undang-undang tersebut ya di mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak. Contoh misalnya tentang lokasi data lokasi data ada di mana data itu ya ditempatkan ya kebetulan saya pernah berkecimpung di situ nih kebetulan banget ya eh, tentang bagaimana data center itu apa, mana yang boleh ditaruh di Indonesia eh, mana yang boleh taruh di luar negeri mana yang harus di Indonesia pembagian data seperti itu. nah saat itu kita harus perhatikan kita harus comply karena ketika kita bisnis metaverse itu kan kita harus daftarkan bisnis kita PSA ke Kominfo nanti di sana akan ada semacam kuesioner untuk uh, kita comply atau tidak, di mana kita naruhnya, data apa yang dikumpulkan seperti itu. Kalau itu semua sudah comply, saya rasa itu sudah effort yang cukup baik. Selain tentu uh, perlindungan data-data seperti uh, uh, password, terus kemudian uh, penjaga pencegahan dari uh, apa namanya melakukan penetration test seperti itu yang itu harus kita lakukan. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Ada lagi ya? Uh, kayaknya kita Cut dulu Habis, gitu ya. uh, kita simpan sampai nanti ada uh, Prof Marsudi ya uh, yang uh, mudah-mudahan sudah siap ya Prof Marsudi sudah uh, ya. wah saya baru lihat Krisnya ini baru beberapa ya Prof <laughs> koleksinya Kak, Kak. Yeah. <coughs> <laughs> ya ya uh, mungkin sebelum uh, mulai uh, saya coba bacakan uh, dengan singkat ya uh, uh, mengenai Profesor Dr. Insinyur Marsudi Wahyukisworo IPU. Beliau saat ini adalah uh, Profesor di Universitas Prastia Mulia, BSD Kampus dan uh, menempuh pendidikan sarjana uh, di ITB Bandung, uh, kemudian lanjut ke Curtin University of Technology Perth mengambil uh, post graduate diploma di bidang yang sama ya ilmu komputer dan uh, juga uh, melanjutkan uh, sebagai uh, sampai tahun 1993 ya Prof ya. Uh, jadi uh, kemudian uh, saat ini uh, beliau dikenal sebagai uh, anggota Dewan Pengarah uh, di BRID dan uh, saya lihat beliau cukup aktif di dalam uh, mensosialisasikan tentang metaverse, jadi tadi kan uh, banyak pertanyaan ya, jadi bagaimana mulai gitu, kelihatannya memang uh, harus terus dijalankan nih Prof uh, mensosialisasikan uh, terutama uh, bagaimana peluang ya, bagaimana peluang yang kita miliki di metaverse ini, tapi uh, peluang ini juga jangan terlalu nggak real gitu kan ya, maksudnya Oh ya ada peluangnya tapi ternyata itu semua terlalu sulit gitu kita bayangkan. Namun mudah-mudahan uh, dari Prof. Marsudi ini ada uh, kisi-kisinya, langkah-langkah uh, praktis yang mudah-mudahan juga sudah disiapkan oleh pemerintah gitu atau sudah direncanakan oleh pemerintah, uh, terutama menjadi bagian dari edukasi ya Prof. Ya uh, karena uh, saat ini uh, riset, pendidikan gitu kan kelihatannya memang sudah Ya, apa namanya banyak perubahan besar gitu ya baik di dunia pendidikannya maupun di dunia riset seperti itu Prof Marsudi silakan waktu dan tempatnya saya persilakan baik terima kasih Mbak Tanti teman-teman sekalian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam. 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 Uh, kenapa background saya keris belum ada yang nanya ini karena kita ngomong high tech ya jadi saya cuma ingin mengingatkan bahwa nenek nah -nah, moyang kita seribu tahun yang lalu punya teknologi tinggi yang namanya keris yang pada waktu itu tahu seribu tahun yang lalu adalah karya yang luar biasa dari sisi metalurgi dari sisi keseimbangan dan segala macam ya gitu jadi kita nggak kalah gitu kalau sekarang kalah di metaverse ya nggak apa-apa lah Cama dulu kan kita pernah menang di sini agar kita bangkit lagi kira-kira begitu. Hmm. Uh, baik, jadi sebetulnya saya nggak 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 sosialisasi banget lah mbak Tanti karena diprovokasi Mas Agus saja jadi 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 disuruh ngomong pada hari ini tapi sebetulnya tadi disampaikan oleh meskipun saya paralel karena tadi di forum satu lagi saya diminta tanggapan ya uh, ada kaitannya dengan metaverse bagaimana metaverse digunakan untuk terorisme gitu kan. eh uh, dan yang lain-lain lah tadi ya. Jadi saya tadi paralel sekarang sudah selesai saya jawab, sekarang saya pindah ke sini. Tapi saya menyimak sampaikan oleh Mas Agus Salim sudah selesai semua sebetulnya saya nggak perlu presentasi apa-apa sudah lengkap gitu ya. <Sananya> <tuh> Tapi eh, biar untuk menambahkan izinkan saya melengkapi beberapa saja ya. Ini sambil dari slide saya beberapa yang lalu barangkali kalau sudah pernah ikut nah, acara saya minggu yang lalu mungkin sudah pernah melihat ini. Uh, tapi, kalau belum, barangkali ini bisa memilih platform yang sama. Jadi, sebetulnya, apa sih metaverse itu? Gitu ya, ada banyak sekali definisi tentang metaverse. Uh, ada yang melihat dari sisi pertama media sosial. Jadi, kalau kita bergaul di media sosial, mau itu melalui Instagram, Facebook, atau WhatsApp, itu, itulah sebetulnya metaverse yang sudah pernah kita lakukan, di mana di metaverse yang namanya WhatsApp ini kita bisa berinteraksi dengan orang lain, bisa berdagang juga, bisa belajar juga, bisa berdiskusi gitu ya. Tetapi interface-nya hanya terbatas kepada menggunakan teks ataupun paling paling banter adalah video. Jadi user experience-nya itu belum immerse kalau istilahnya Mas Agus Salim itu user interface-nya itu masih biasa-biasa saja. Tapi kita bisa anggap ini adalah metaverse dalam bentuk yang sangat primitif. Ada juga yang melihat metaverse itu dari sisi game. Jadi teman-teman atau ponakan-ponakan kita yang sudah sering main game, mau game Ragnarok atau Warcraft atau apa lagi ya, ngetop-ngetop itu ya, PUBG dan sebagainya atau istilah umumnya adalah role playing game yang yang multi user ya. Jadi di mana kita dengan teman-teman kita bisa menjelajah dunia kaya bertualang di sebuah dunia di sana. Kita di sana bertempur melawan lawan-lawan kita, kita membentuk pasukan. Sementara user yang lain juga punya pasukan, kita menyerang sebuah istana dan sebagainya. Dan di dalam perjalanan ini, dalam pertualangan ini, kita mengumpulkan berbagai macam yang disebut oleh Pak Agus Salim tadi, token, kemudian token ini bisa kita jual belikan, kita mengumpulkan senjata, dan senjata yang kita dapat misalnya kita dapat tameng dapat tombak gitu kita bisa jual kepada user yang lain dan dan jual-belinya dilakukan menggunakan uh, uang mata uang yang internal di mereka yang mungkin token juga bentuknya yang kemudian bisa dijadikan bentuk rupiah nah ini bisa dianggap juga ini adalah bentuk primitif atau awal-awal dari Metaverse. nah uh, ini ya ini contohnya ya dimana kita bertualang dan sebagainya ini adalah ini di dunia nyata, tapi kalau dunia yang tempat petualangan kita buat menjadi misalnya landscape nya Jakarta, maka ini kita seolah-olah akan bertualang di Jakarta atau kita bertualang di ibu kota negara baru. Ya, sekarang kan Bapak Nas sedang membuat metaverse-nya ibu kota negara baru. Ya, di mana nanti kita bisa dari Jakarta, kita bisa jalan-jalan di sana, kita bisa uh, bertemu dengan teman-teman di IKN dan sebagainya. Nah, ini adalah bentuk yang primitif dari metaverse. Ya tadi saya sudah sampaikan gimana kita bisa bertempur bertualang di, di, menjadi dengan avatar kita masing-masing ya kita bisa menjadi siapa yang kita pilih bisa ini bisa seperti ini bisa siapapun kita bisa menjadi siapapun kemudian kita bisa berdiskusi bisa ngobrol bisa eh, nah ini contohnya chat tapi bentuknya masih interaksinya pakai teks kadang-kadang pakai suara nah ini adalah eh, Pandangan kuda dari Metaverse yang bentuknya adalah uh, apa game. Kalau tadi media sosial kedua adalah game. Nah game ini kemudian mendapatkan pengayaan-pengayaan dengan ditemukannya alat-alat interaksi yang lebih modern. Kalau dulu game itu harus pakai controller, sekarang kita bisa menggunakan tubuh kita, seluruh tubuh kita. Misalnya di video yang sebelah kirinya adalah bagaimana menggunakan uh, kinect dari Xbox di mana kalau kita bermain game ya tubuh kita yang jadi controller. Kalau di sebelah kanan itu menggunakan move nya PlayStation, di mana kita bermain eh, seolah-olah kita sudah berada di ya setengah virtual reality, tetapi belum bentuk tiga dimensi, kira-kira begitu. Karena kita belum menggunakan headset yang untuk tiga dimensi. Layarnya ya, masih layar TV, tapi paling tidak di sini sudah tubuh, -tubuh kita itu menjadi eh, alat atau menjadi menjadi media interaksi dengan eh, dunia digital. Sehingga pengalaman kita lebih imersi dibandingkan kalau kita menggunakan controller atau keyboard. Nah, ditemukanlah kemudian yang namanya headset yang untuk virtual reality ini. Ini tadi disebutkan oleh Mas Agus ketika ya banyak sekali perusahaan menemukan alat-alat semacam ini ya. Ada berbagai macam merek yang bisa dipakai, silahkan yang mana. Yang kemudian memindahkan realitas yang tadinya hanya layar gepeng, layar dua dimensi, jadi, bentuk tiga dimensi dan di mana kita bisa berada di dalamnya sehingga kita seolah-olah hidup di dalamnya kita bisa melakukan aktivitas dengan ketika kita uh, menggunakan alat tadi dan uh, kemudian interaksi kita menjadi sangat imersif di sana salah satu contoh misalnya HoloLens ya Microsoft ya uh, kemudian ya Facebook juga punya yang lain ini saya mendengar ada kemarin baca berita katanya Hulu ini akan diintegrasikan dengan Microsoft Teams sehingga kalau kita meeting kan kita pakai Zoom seperti ini ya kita yang kita lihat hanya wajah dari teman-teman kita kita nggak nggak merasa mereka hadir tapi nanti katanya dengan Microsoft Teams yang sudah menggunakan Hulu Lens nanti kita bisa kalau rapat bisa seolah-olah atau kalau saya ngajar gitu bisa seolah-olah mahasiswa saya ada di depan saya di sini uh, mereka juga melihat seolah-olah saya di depan mereka meskipun kita berada di rumah kita masing-masing jadi. Kalau tadi itu kita melihat seperti ini menggunakan Teams atau menggunakan Zoom seperti ini, di mana interaksi kita melalui kamera sehingga yang kita lihat hanya layar dari wajah dari orang-orang berinteraksi dengan kita berbentuk dua dimensi layar. Sekarang bisa menjadi tiga dimensi seperti ini menjadi avatar-avatar seperti ini, di mana kita seolah-olah berada di dalam sebuah ruang kelas dan kemudian saya mengajar terserah avatar apa yang kita pilih. Kemudian masing-masing mahasiswa juga punya avatar sendiri-sendiri. Nah, avatar ini yang kemudian menjadi problem tadi yang disebutkan oleh Pak Guzalini tadi, contohnya misalnya problem-problem terhadap security atau privacy misalnya. Kenapa? Karena seseorang sekarang ini masih bisa menggunakan identitas siapa saja. Seperti halnya kalau kita di media sosial, kita lihat misalnya dengan WhatsApp lah yang paling gampang, kita profil picture-nya bisa siapa saja. Saya bisa menggunakan di WhatsApp yang nomor saya saya bisa menggunakan nama e, Tanti begitu dan wajahnya saya gambarkan wajah Mbak Tanti gitu. orang bisa menyangka itu Mbak Tanti misalnya nah, ini sama di metaverse juga seperti itu yang belum menggunakan true identity ya kita bisa memilih avatar mulai dari berbentuk manusia nyata sampai mungkin manusia dalam dunia kaya e, kalau anak-anak kan senengnya avatar tuh makhluk-makhluk e, dalam dunia khayal yang seperti di avatar dari game-game mereka. Nah, jadi tetapi intinya adalah di sini mulai terjadi interaksi ada mulai lebih immersed di sini. Nah, ini eh, kemudian kalau kita sudah menggunakan tadi eh, avatar tadi maka kita ketika kita ini contoh sebuah avatar di sebuah kampus di mana dosen mengajar kemudian ada mahasiswa yang mendengarkan dan sebagainya. Kemarin saya menghadiri acara dengan PGRI, Persatuan Guru Indonesia di kantor pusat di Gedung Guru di Tanah Abang, ternyata PGRI sudah punya kampus PGRI dalam bentuk metaverse. Saya juga surprise itu. Jadi mereka sudah punya kampus eh, Universitas PGRI yang nanti akan ada di IKM dalam bentuk metaverse yang eh, ditunjukkan bagaimana kita bisa berinteraksi di situ ada eh, ada semuanya ada dosennya, ada rektornya, ada ada mahasiswanya dan sebagainya. Nah ini. Eh, ketika ini sudah yang mungkin meskipun saya belum mengatakan ini adalah paling atau stage akhir dari metaverse, tapi ini paling tidak sudah lebih canggih dibandingkan yang sebelumnya. Kenapa saya mengatakan masih belum stage akhir? Kenapa? Karena masih menggunakan headset yang banyak orang mengeluh ya, menggunakan HoloLens itu baru setengah jam aja sudah pusing kita, karena kalau kita nggak biasa kita pusing. Tapi kalau nggak tahu kalau anak-anak ya, anak saya itu kalau main game pakai e, kacamata begitu, itu berjam-jam nggak? Nggak sakit kepala kalau saya baru sebentar aja buka sudah dunia berputar-putar gitu. Mungkin generasi saja. Tetapi intinya adalah e, selama kita masih menggunakan alat semacam itu, menurut saya masih belum mencapai evolusi yang puncaknya. Puncaknya kapan? Adalah kalau kita sudah tidak pakai alat, tapi kita bisa menjadi avatar. Nah itulah mungkin yang diinginkan oleh Elon Musk. Di mana kalau Elon Musk itu kan nggak setuju pakai kita pakai. Headset tadi yang tiga apa kecamatan tiga dimensi tadi maunya langsung otak kita ditanami chip jadi bayi baru lahir langsung ditanami chip jodet itu masuk ke dalam otaknya langsung chip itu langsung merekonstruksi uh, image seperti hanya headset yang uh, punya Microsoft atau punya uh, Facebook tadi uh, kenapa karena memang secara, secara psikologi katanya kan apa yang kita lihat itu kan sebetulnya kan rekonstruksi dari sinyal-sinyal yang masuk ke dari mata kita, kemudian mata kita itu merekonstruksi bayangan itu menjadi suatu bentuk gitu. Makanya dalam ilmu ilmu apa namanya ilmu klinik lah ini Mas Agus ya, ilmu agak psikologi agak sesat sedikit itu ada yang mengatakan bahwa sebetulnya yang kita lihat itu belum tentu apa yang kita lihat. Karena masing-masing kita itu punya prosesor yang beda-beda sehingga ketika kita merekonstruksi sinyal yang masuk dari mata kita itu bisa rekonstruksinya bisa beda gitu ya. Mungkin ada yang melihat, ketika melihat wajah saya ini merekonstruksi wajah saya di otaknya dalam bentuk, wih orangnya sangat ganteng begitu ya, dan memang saya ganteng sih ya aslinya ya. Tapi ya bisa juga orang rekonstruksi yang lain gitu ya, makanya kenapa konsep kecantikan orang bisa melihat seseorang itu cantik, sampai orang lain melihat itu punya nilai kecantikan yang berbeda, itu mungkin karena rekonstruksi di otaknya ketika merekonstruksi sinyal-sinyal yang masuk ke dalam mata menjadi image yang ada di dalam otak itu beda. Nah, itu teori yang digunakan oleh Elon Musk, sehingga chip itu nanti yang konsolidasi itu chip itu, dan kemudian hasil rekonstruksinya dikirimkan ke otak, sehingga kita bisa membayangkan atau melihat bayangan semu yang e, diciptakan oleh chip yang ditanam di otak kita tadi. Tidak melalui rekonstruksi optik, tapi langsung melalui rekonstruksi sinyal digital yang dikirimkan ke otak. Nah, ini lebih canggih lagi ya, cuman saya nggak tahu kapan itu bisa terlaksana. Nah, kalau sudah seperti itu. Kita sudah nggak perlu pakai alat apa-apa lagi di tubuh kita. Tubuh kita sendiri menjadi sensor sebetulnya di kita pakai Kinect tadi. Kemudian otak kita menjadi rekonstruksi dari uh, dunia virtual yang akan terbentuk. Maka mungkin itulah metaverse mungkin sudah berada di tahap yang sudah advance begitu. Tapi kalau saat ini saya masih mengatakan masih metaverse itu ya masih kelas SD lah kira-kira gitu ya. SD mungkin baru kelas 1, kelas 2, Kalau yang game dan yang lain-lain. Jadi kan kelas taman kanak-kanak atau paut gitu. Kita SMP aja belum. Tapi nanti kalau sudah kelas uh, universitas atau kelas S3 itu mungkin lah itulah oh, metaverse yang mungkin sudah sangat canggih yang saya tidak bisa bayangkan bentuknya seperti apa. Yang oleh para ahli dikatakan uh, bahwa misalnya oleh uh, Matthew Ball dikatakan nanti bahwa dunia digital dengan dunia fisik itu menyatu, menjadi satu. Jadi kita bisa menyatukan apa yang terjadi di dunia digital ke dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi kalau tadi kita masih menggunakan avatar dan kemudian belanjanya menggunakan eh, tadi banyak diceritakan oleh Pak Agus Salim tadi lah ya eh, di dunia digital sana. Tapi nanti menjadi betul-betul antara digital dengan fisik itu jadi satu. Paling tidak dari sisi eh, kita sebagai aktor tidak perlu avatar lagi ya tubuh kita langsung menjadi avatar di dunia sana. Nah, ini metaverse yang mungkin sudah lebih canggih. Nah, tapi sekalian, karena itulah kalau sekarang, kalau kita bicara metaverse sekarang, itu sebetulnya kan gabungan antara teknologi-teknologi apa saja, mulai dari teknologi yang legacy, mulai dari teknologi telekomunikasi, prosesor, dan sebagainya, kemudian ditambah dengan augmented reality dan virtual reality, kira-kira itulah yang menjadi metaverse sekarang. Saya katakan sekarang, karena metaverse yang ke depan itu mungkin bisa berbeda. Nah, ini di-drive juga oleh perkembangan dari web. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Mas Agus Salim, perkembangan dari web 1, web 2, ketika saya tidak akan ulang. Nah, kita metaverse itu adalah mem memanfaatkan apa yang ada di web 3.0 ini. Ini karakteristiknya, nanti saya bisa share ya slide-nya untuk Bapak yang memerlukan. kenapa? Karena kenapa web 3.0 itu mendukung, mendukung Metaverse, karena dia bisa di dalam web 3.0 ini bisa kita menggunakan 3D Graphic, bisa menggunakan peer-to-peer -peer network, bisa, connectivity-nya bisa lebih tinggi, enhance ya, kemudian semantic web, kemudian Ubiquitous bisa diakses dari mana saja, dan kemudian yang paling penting adalah bisa diterapkan teknologi-teknologi artificial intelligence di sana, termasuk misalnya kemampuan untuk melakukan processing terhadap natural language, sehingga ketika kita nanti berbicara misalnya apa yang kita katakan itulah misalnya bisa terjadi seperti di dunia nyata misalnya kita mau melakukan perintah cukup pakai suara saja dengan suara natural dengan bahasa natural dan kemudian percakapan percakapan natural kita ini dimengerti oleh sistem yang ada di dalam metaverse tadi. Nah, karena itu banyak mengatakan metaverse ini menjadi kehidupan kedua. Jadi dikatakan contohnya Nah, ini kan ada kemarin berita baru berita berapa hari yang lalu ini saya dapat tanggal 4 berarti kan baru pagi ini ya beritanya tapi kemarin sebenarnya sudah ada dua tiga hari yang lalu ada perempuan yang diperkosa di metaverse saya kadang-kadang nggak membayangkan diperkosa di metaverse kan itu hanya avatar yang diperkosa ya gitu ya kenapa harus ribut gitu karena toh E, juga mungkin tidak bisa merasakan apa apa juga yang memperkosa juga nggak punya rasa apa apa yang diperkosa juga nggak punya rasa apa apa wong itu apa, apa di dunia sana kecuali nanti teknologi metaverse itu sudah begitu canggih sehingga misalnya mendukung tactile internet misalnya di, di di mana bukan hanya sinyal gambar dan suara yang bisa ditransmisikan tapi juga bisa mentransmisikan sinyal sentuhan sensasi sentuhan rasa Sensasi bau gitu ya, nanti kalau bau bisa ditransmisikan kebayang ya, kalau nanti kita di metaverse, kalau belum mandi, avatar yang lain bisa minggir tuh karena bau kita bau apek gitu. <tapi>, Tapi untungnya sekarang baru bisa suara teks dan video, belum bisa bau dan rasa gitu. Tapi kalau nanti sudah rasa, barangkali kalau kita dipukul di metaverse, mungkin sakit juga nanti, kita akan merasakan sakit gitu, atau kita bisa memegang benda yang keras, berat itu kalau kita angkat ya berat-berat, bahkan ada dalam satu buku mengenai The Life in Metaverse, nanti saya tunjukkan bukunya, itu dikatakan bahwa suatu saat mungkin kita bisa lapar di Metaverse, sehingga nanti di Metaverse itu juga akan ada warung-warung gitu ya, jadi avatar kita mungkin kalau sudah jam 12 lapar gitu ya, harus makan dulu, kalau sudah berapa lama nggak minum, dia haus, dia harus beli minuman. Jadi nanti ada warteg, ada warung juga barangkali di Metaverse, seperti kehidupan kita sehari-hari, karena sudah semua eh... Indra kita, yang kelima ini, panca indra kita ini semua bisa didigitalkan. Sekarang kan yang digitalkan baru hanya penglihatan dan pendengaran. Yang lain kan belum. Perasaan belum, penciuman belum, perabaan juga belum. Kalau sudah tiga yang lain bisa didigitalkan, maka kehidupan kita di Metaverse betul-betul seperti kehidupan kita di dunia nyata. Inilah buku yang mungkin bisa dibaca, yang judulnya adalah Pertama adalah bagaimana metaverse akan mereformalize, revolutionalize macam-macam, dan kemudian buku yang kedua adalah e, bukunya baru. Ini sudah mengatakan bagaimana kehidupan kita di metaverse nanti, ya, hidup kita yang menyatukan dunia digital dengan dunia virtual tadi. Nah, e, saya lihat aja video-videonya, ya. Nah, tapi masih ada beberapa masalah di metaverse tadi sudah disebutkan misalnya masalah kripto uh, uh, currency yang masih belum diakui uh, de facto memang banyak dipakai tadi saya barusan bicara juga di forum yang lain misalnya de facto kripto itu dipakai oleh para teroris untuk cuci uang dipakai oleh para pedagang narkoba gitu ya di dark web kalau teman-teman tahu dark web ya uh, dimana di mana dark web itu semuanya transaksi pakai kripto kripto money gitu ya Uh, apapun yang dipakai, entah Bitcoin atau Dogecoin atau apapun yang lain. Gitu. Nah, tetapi secara nyata kan sebetulnya ini masih dilarang. Contohnya di Indonesia itu masih uh, ada larangan untuk menggunakan uh, cryptocurrency tadi. Meskipun kemudian ada pemikiran dari beberapa negara untuk membuat uh, uh, crypto money, tapi di-generate oleh central bank, jadi atau, eh, CBDC, sorry central bank digital currency. Jadi kira-kira... Bitcoin tapi diterbitkan oleh Bank Indonesia lah kira-kira begitu. -kira. karena memang kalau dalam paradigma politik uang itu adalah simbol dari kedaulatan jadi nggak boleh diterbitkan oleh perusahaan gitu jadi harus diterbitkan oleh central bank padahal prinsip dasar dari blockchain yang digunakan sebagai kendaraan dari dari cryptocurrency adalah tidak adanya sentral gitu justru decentralized finance kan DeFi kan konsep utamanya itu. Tetapi kalau DeFi itu kan berkait bertentangan dengan teori politik. Teori politik itu uang itu adalah kedaulatan. Makanya Indonesia sebiarpun ya seperti negara kita apapun juga kita tidak mau pakai uang negara lain. Maunya pakai rupiah. Negara kecil saja Singapura misalnya negara yang penduduknya kecil saja dia punya mata uang sendiri dia tidak mau pakai US dollar. Meskipun US dollar bisa ditukar menjadi Singapura dollar misalnya termasuk negara lain termasuk kita ya. Jadi kenapa? Karena dalam sistem politik mata uang itu adalah selambang dari kedaulatan. Ini teori politik zaman dulu saya nggak tahu apakah nanti berubah ya. Tetapi sampai sekarang teori politik mengatakan bahwa mata uang adalah simbol kedaulatan. Makanya itulah di semua negara itu belum menggunakan kripto money sebagai alat pembayaran yang sah untuk menggantikan mata uang negara tersebut. Tiongkok memulai juga akan membuat nanai digital yuan, jadi kripto tetapi diproduksi oleh central bank sama dengan rencana dari Bank Indonesia, tapi itu berlawanan dengan prinsip decentralized finance tadi. Tapi ya nggak apa-apa ya namanya politik kan, anu, ah, no, apa berkuasa lebih berkuasa di teknologi. Nah, metaverse sendiri kalau kita lihat bagaimana di Indonesia, Pak Jokowi berkali-kali dalam berbagai event mengatakan bahwa kita harus siap menghadapi Era metaverse, katanya, kata beliau, ya, bahkan tadi saya sampaikan, Kementerian Bappenas sudah menyiapkan sekarang ini rancangan ibu kota baru versi metaverse. Jadi, nanti IKN itu akan ada versi metaverse-nya, sehingga kita bisa gunakan untuk banyak hal. Nanti, ya, ini disampaikan oleh Pak Menteri Bappenas beberapa waktu yang lalu di DPR. Artinya, apa metaverse ini? akan menjadi suatu hal yang mungkin di Indonesia akan menjadi besar. Gitu. Nah, tetapi tadi masih ada hambatan misalnya masalah penggunaan kripto dan yang lain-lain. Nah, peluangnya apa saja? Metaverse banyak sekali peluangnya. Saya ambil contoh, ada lima contoh Metaverse, tadi sudah banyak disebutkan juga oleh Mas Agus, contohnya yang ini paling Metaverse yang paling populer di kalangan anak-anak. ya. Jadi jangan dikira anak-anak kita itu nggak tahu mereka sudah menggunakan ini Roblox ini sudah ada lama sekali sudah sudah mungkin lebih dari 10 tahun ada. Jadi kalau kita mengatakan metaverse itu baru, bukan metaverse itu sudah ada dari zaman dulu. Hanya sekarang jadi top dulu, nggak ngetop, sekarang jadi top. Gara-gara apa? Gara-gara Facebook merubah namanya jadi Meta. Sebelumnya dulu orang nggak peduli gitu ya. Nah, Roblox ini adalah metaverse di mana uh, kita bisa main game, tapi game ini diciptakan oleh user yang lain. Orang kabarnya sudah ada 20 juta uh, games yang ada di sana yang kita bisa mainkan dan ini uh, sangat populer di kalangan anak-anak makanya avatarnya adalah bentuknya bentuk-bentuk gambar-gambar seperti anak-anak begini ini kan gambar-gambar seperti ini yang disukai oleh anak-anak ya uh, uh, ini ya apa avatarnya ini ada ada videonya saya lewati aja video di Roblox ya yang kedua juga contoh yang kedua uh, untuk bisnis model kedua adalah decentralized ini juga sangat populer kalau Roblox itu untuk game, main game, kalau Decentral ini untuk uh, uh, properti. Jadi di sana kita bisa membuat bangunan, membeli tanah, kemudian mem membuat gedung, kemudian membuat kon apa, hall, konsep hall, galeri, dan sebagainya. Dan tanah di Decentral itu mahal. Kemarin ada ngecek, ada satu tanah dijual, katanya uh, lokasinya hanya satu hektar, harganya 32 miliar, itu kalau dirupiahkan. Jadi, uh, dia menggunakan kripto money khusus, milik mereka sendiri yang namanya mana, jadi bahkan di Desentralan ini sekarang sudah ada beberapa konsep hall yang yang digunakan untuk konsep musik, misalnya Paris Hilton dan deadmau Mau Five ini pernah menggunakan konsep musik di Desentralan ini contohnya <silence> Jadi ini yang ini adalah patah-patah dari penontonnya dan kemudian Justin Bieber bisa tiba-tiba datang dari langit seolah-olah yang dalam dunia nyata nggak bisa. Kita lihat di situ Justin Bieber seolah-olah datang dari langit dan cahaya kemudian tetap muncullah di atas uh, mobil kemudian mulai menyanyi dia dan kita bisa nonton sebagai penonton kita seolah-olah nonton dia sedang menyanyi di atas mobil itu yang mungkin dalam dunia nyata nggak bisa dilakukan tetapi di metaverse kita bisa lakukan bahkan Desentraler itu memberikan kemampuan kita melihat tiga tiga dimensi yang dalam dunia nyata nggak bisa. Jadi artinya kita bisa soloal berdiri di belakangnya Justin di yang sedang menyanyi ini melihat di diri belakang, dari dari belakang dan dekat dan sebagainya. Uh, <koh> kemudian yang ketiga contoh yang ketiga adalah sandbox. Kalau sandbox itu adalah agak mirip dengan dengan uh, roblox, uh, tetapi di sini uh, kita bisa membuat Game experience yang yang menggunakan menggunakan eh, apa ya ini lebih populer karena disupport oleh pem pem oleh produsen produsen game besar seperti Atari dan yang lain-lainnya. Nah bahkan Sandbox ini sudah membentuk eh, apa namanya karakter-karakter yang di voxelized dan bekerjasama dengan eh, brand name seperti Snoop Dogg, carriers dan sebagainya atau Shaun the Ship yang populer ya di Indonesia ini adalah karakter karakter atau avatar yang bisa kita pakai di sana. Uh. Sambil nanti aja videonya karena waktunya. Kemudian ada yang keempat ada Stageverse. Kalau Stageverse ini adalah social virtual reality platform. Jadi memang dia dia metaverse tapi dia fokus sebagai sosial media. Jadi kayak mungkin The Sims lah mungkin ya. Nah, tetapi dia lebih canggih lagi karena dia menggunakan virtual reality di mana eh, di dalam Stage Force ini bisa digunakan untuk eh, berbagai macam venue, kemudian berbagai macam kegiatan ekspe, eh, apa, interaktif, termasuk simulasi dan sebagainya. Nah, di sini salah satu kelebihannya adalah mendukung eh, viewer atau kita itu bisa melihat footage dari tiga dimensi dari 360 derajat. Jadi misalnya Uh, ini Ada videonya, misalnya kita lihat sesuatu, misalnya benda ini, kita bisa lihat dari mana saja. Bisa tidak hanya dari sisi depan, tapi kita bisa melihat, misalnya ada konser di atas panggung, karena kita bisa seolah-olah berdiri di, di panggung tersebut, dan kemudian uh, kita bisa mendekati penyanyinya, dan sebagainya. Uh, uh, beberapa. Uh, Pendidikan beberapa eh, beberapa metaverse untuk kampus-kampus itu dibangun dengan menggunakan stage ini. Kenapa dengan statement itu lebih mudah ya. Kemudian yang terakhir adalah spasial. Spasial ini adalah metaverse yang memang dedicated untuk yang lebih serius ini untuk seolah-olah dia kantor, kira-kira mewakili tempat kantor. Jadi kalau kita kan sekarang kan Wfh, kalau Wfh itu kan Uh, hanya yang terjadi adalah kita berinteraksi dengan kantor hanya menggunakan uh, kamera, layar, dan keyboard. Tapi dengan spasial. kita bisa olah berada di kantor sana. Kita bisa berpindah-pindah ruang. Kita bisa bertemu dengan teman kita, teman kerja kita. Kita bisa mengambil dokumen di laci dokumen. Kita bisa mengirimkan dokumen kepada kita. dan seperti yang ini, seperti yang ini ada di film ini. So, yang kita dari layar, nah, teman kita dari layar, next to each other, nah, teman kita hadir di samping kita seolah-olah. Sehingga kita bisa uh, seolah-olah memindahkan kantor kita secara digital ke dalam rumah kita. Spasial ini diperkirakan akan menjadi uh, platform masa depan. Karena masa depan nanti kita akan berada di work from home, home, study from home, ini yeah. akan makin uh, so, parah. Sehingga spasial ini punya masa depan yang sangat Menjanjikan ya. Nah, eh, ada beberapa ancaman dari Metaverse ya. Eh, tadi sudah banyak didiskusikan misalnya apakah dia menjadi ancaman termasuk security dan sebagainya. Nah, lewati aja karena itu sudah banyak di ya. Nah, kemudian peluang bisnis apa yang bisa kita eh, kembangkan ya. Metaverse ada dua. Yang pertama kita bisa membuat platformnya. Jadi, Mas Agus Salim tadi kan membuat platformnya. Kalau kita punya kemampuan teknologi, kita buat platformnya nggak apa-apa. Silahkan. Tetapi platform ini kan nanti tergantung kepada user. Jadi contohnya platform media sosial, itu selain Facebook ada lagi yang lain. Ada Instagram, ada lagi yang lain-lain juga. Tetapi kenapa yang populer Facebook? Karena usernya paling banyak di sana. Ada nggak platform media sosial yang nggak ada usernya? Banyak. Mungkin dulu kita ingat, dulu kita pakai Friendster. Friendster mungkin sudah nggak ada lagi ya. Nah, ini kalau kita ber berbicara mengenai kita membuat platformnya. Nah, saya eh, kalau kita punya kemampuan teknologi, kita bisa membuat platform untuk metaverse dengan tadi dengan Unity dan sebagainya. Atau kita menggunakan platformnya sudah ada. Karena karena kita melihat metaverse itu ada layer-layernya ya, layer yang paling luar itu adalah untuk kita bekerja 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 di bidang user experience. Kita bikin gamenya. Kita menggunakan platform yang ada, misalnya Roblox atau menggunakan spasial. Kita membuat kontennya. Jadi kalau yang uh, dilakukan Mas Agus tadi, kalau nggak salah itu beliau membuat platform dan konten, ya. Tapi kalau kita nggak mampu membuat platform, ya kita bikin konten saja. Sama dengan kita nggak usah bikin platform untuk dagang, kita menggunakan uh, apa uh, Tokopedia untuk jualan. Jadi kita membuat kontennya di Tokopedia dan orang membeli konten itu. Atau kita nggak membuat, enggak mampu membuat konten untuk video, membuat platform untuk video, kita menggunakan YouTube aja sebagai konten dan eh, sebagai platform, dan kita membuat kontennya, kita taruh di YouTube. Nah, karena nanti sama dengan, uh, hukum alam di bidang software, nanti akan tersisa itu mungkin dua, tiga platform aja, sama dengan media sosial itu hanya tersedia, tersedia, tersisa. Misalnya, kalau kita untuk instant Messenger, paling tersedia. Yang, yang masih survive, tinggal WhatsApp, Telegram, lain, barangkali yang lain juga ada. Buatan Indonesia juga ada, tapi mungkin nggak ada. nggak survive gitu. di bidang video juga sama, di bidang platform e-commerce juga kita lihat. Yang survive, barangkali hanya beberapa, eh, ya Tokopedia, Bukalapak pun kemarin habis IPO juga, kemudian agak nyungsep dan yang lain-lain ya. Uh, tapi kalau kita membuat konten, maka konten kita bebas kita taruh di mana saja. Mau kita taruh di Metaverse-nya Microsoft, mau kita taruh di Metaverse-nya Google, mau kita taruh di Decentraland, di mau ditaruh di mana saja, tidak kan jadi masalah. Jadi ini bekerja di paling luar, nih, di user experience. Nah kemudian, yang kedua, di layer kedua adalah uh, di discovery, ini bicara mengenai bagaimana jaringan untuk iklan, kemudian jaringan sosial, dan sebagainya. Nah, di kemudian layer ketiga adalah creator ekonomi ini bisa mengenai design tool. Kenapa? Karena kita nanti juga bisa membuat konten avatar misalnya eh, yang bisa dijual avatar tadi bisa karena nanti orang kalau mau pakai avatar desain kita eh, dia tertarik, bagus gitu dia ingin avatarnya dia adalah ciptaan kita maka kita bisa dapat uang di sana. Kemudian yang lebih dalam lagi adalah kita bicara di spatial computingnya, kita bicara mengenai 3D engine seperti Unreal atau Unity dan sebagainya nah di sini harus mulai ada kemampuan atau kalian yang sangat teknis di sini nah, kemudian di bawah lagi desentralisasi bagaimana kita kenapa karena beban beban dari uh, Metaverse ini digunakan oleh banyak orang maka uh, content delivery system ini menjadi penting ya untung kita sudah ada uh, kita menggunakan content delivery Manajemen yang ada ya bisa juga gitu ya. Tapi kita kalau menciptakan sendiri juga nggak masalah. karena karena kalau kita punya server katakanlah kita punya perusahaan metaverse, servernya ada di Jakarta. Begitu dipakai oleh lima orang masih oke, okay. seratus orang oke. Tapi dipakai sejuta orang, koalit servernya. Nah ini kan ini perlu di sini ahli-ahli di bidang desentralisasi ini membagi beban ke dalam banyak tempat ya dengan menggunakan CDN, uh, <coughs> CDN uh, atau content delivery network nah kemudian juga di lebih dalam lagi human interface menciptakan alat-alat untuk uh, smart glass tadi wearable atau haptic sensor yang ada dalam tubuh ini juga menjadi salah satu uh, bidang bisnis yang bisa kita kembangkan jadi kalau kita nggak bisa membuat platformnya ya sudah kita platform itu kan perlu smart glass juga perlu wearable perlu uh, AI dan sebagainya ya, kita bekerja di sananya ya atau yang di paling dalam adalah infrastrukturnya jadi penyedia infrastruktur ini paling akan dikuasai oleh operator-operator ini. Misalnya kalau kita bicara ini infrastruktur untuk telekomunikasi seperti 5G, Wi-Fi versi 6, dan seterusnya ya, cloud uh, uh, service, dan sebagainya itu pasti nanti akan dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar. -besarnya. Nah, jadi kalau kita tidak mau ber ber bertempur di sana, kita bisa menggunakan mereka dan kita gunakan platform mereka untuk kita membuat kontennya. Jadi, misalnya tadi menggunakan spasial, kita membuat konten untuk salah satu kantor, misalnya kantor Telkom lah. Kemudian, oh ini tadi ada ada sahabat saya nih, Pak Cahaya Nama, jaya dini, beliau ini komisaris Telkom, nih dulu sama-sama saya. Ya, kantor Telkom, kita Telkom eh, Landmark Tower, kita bawa ke rumah, sehingga kalau kita bekerja di rumah, kita seolah-olah bekerja di Telkom. Nah, ini adalah perusahaan berapa? perusahaan-perusahaan yang bekerja di layer-layer tadi, mulai dari experience sampai discovery dan sebagainya, kita nanti bisa dilihat sendiri nanti di bahan yang saya akan kirim. Ya. mulai dari yang gede-gede, ada pemain gede di sana, ada Facebook, ada ada Azure, ada AWS, ada Microsoft, ada sampai ke nama-nama yang barangkali kita nggak pernah dengar gitu ya, misalnya Presence, uh, Crucible, dan sebagainya. Tapi itu adalah uh, apa perusahaan-perusahaan yang bekerja di Metaverse. Mulai dari layer yang paling luar sampai layer yang paling dalam. Nah, ini di peta di Amerika, ya. Nah, kira-kira uh, apa saja ya opportunity. Yang pertama tadi, kalau kita bicara mengenai konten, ya, tidak bicara mengenai platform, karena platform sudah banyak dibahas oleh Mas Agus Salim tadi, ya. Uh, kita bikin, kita kontennya aja, kita nggak usah bikin uh, platform yang kita, menggunakan platformnya yang dibuat oleh Mas Agus, tapi kita mensuplai kontennya. Pertama adalah avatar. Ini opportunity yang paling besar ini banyak sekali anak-anak muda yang bisnisnya itu bikin avatar dan kemudian dijual di Roblox, dijual di platform-platform eh, tadi. -platform Jadi eh, kenapa? Karena avatar ini menjadi akan menjadi user ID kita. Jadi kira-kira kalau kita menggunakan WhatsApp itu profil picture kita kan biasanya foto kita sendiri. Tapi kalau di, di, di metaverse yang non eh, true identity kita punya menggunakan avatar dan kita misalnya kita akan pilih avatar apa yang kita sukai kan. Kemudian yang kedua adalah NFT. Kenapa? Karena eh, kalau di dunia nyata ini barang itu kelihatan dan kepemilikannya jelas. Nah kalau di sana nanti barang itu dalam bentuk non fungible tokens yang eh, bisa macam-macam. Karena dia eh, ini bisa bisa menjadi kolektibel, bisa menjadi eh, dan ini bisa menjadi jembatan antara virtual dan fisik. Kalau tadi Mas Agus Salim sudah cerita kalau kita belajar di sana misalnya beli sepatu ini ya di sana sepatunya bentuknya NFT karena harus aman kan nggak boleh dicuri orang lain dan sebagainya karena menggunakan blockchain ya e, kemudian tapi di dunia di dunia nyata kemudian sepatu ini juga ada yang bentuknya persis seperti ini yang seperti gambar ini dikirim ke rumah yang betul-betul saya bisa pakai di dunia nyata jadi avatar saya menggunakan sepatu ini di dunia digital tapi di dunia nyata sepatu ini juga dikirim ke rumah saya karena saya memang beli pakai betul-betul pakai uang gitu nah ini bisnis NFT juga kita bisa menciptakan banyak hal di sana ya ini perlu teknis sedikit ya kemudian yang ketiga adalah virtual programming jadi <coughs> virtual programming ini adalah <coughs> kita bisa me me menciptakan lingkungan-lingkungan lingkungan tadi ya misalnya uh, landscape atau teater atau kantor dan sebagainya. tadi ya dan ini bisa menjadi hal-hal uh, yang yang, yang uh, kalau kita punya keahlian untuk desain uh, landscape itu menjadi sangat penting di sana. Uh, <tuh> kemudian ini adalah Miley, ini adalah massive limitless uh, audience ya. Jadi dia mendukung kalau misalnya kita membuat menjadi EO gitu ya kita bisa membuat konser di sana di mana audiensnya ini bisa uh, apa, seluruh dunia tidak ada batasnya gitu ya. Jadi saingannya Miles gitu ya Miles ini saingannya Miles. Uh, jadi, ini juga bisa dalam bentuk kecil. Kita bisa berbuat, misalnya, untuk sekolah. Jadi, misalnya, katakanlah kita membuat ini untuk uh, kampus UI atau ITB. Misalnya, nah, mahasiswa ITB nanti, kalau uh, study from home, bisa menggunakan metaverse, tapi dia seolah-olah hadir di kampus, bukan seperti sekarang yang lihat uh, layar pakai Zoom begini. Kemudian yang terakhir itu saja extended reality, jadi bagaimana kita punya opportunity-nya banyak di sana, bagaimana uh, virtual experience itu betul-betul kita bisa transfer ke dunia digital dan menjadi gamified. Ya. Uh, nah ini adalah beberapa business model tadi saya sampaikan. Jadi kalau kita uh, menjadi konten ya, uh, di samping membuat produk tadi, kita juga bisa membuat Uh, bisnis model seperti ini. Yang pertama adalah produknya virtual, tapi sensasinya real. Misalnya konser musik. Jadi produknya virtual di dunia digital sana, tapi karena kita menggunakan alat-alat uh, yang ada ter, uh, sensor dalam tubuh kita, kita bisa merasakan sensasinya real. Betul-betul. Misalnya musik, ya, kita bisa dengarkan musiknya dengan baik. Uh, getaran, so, uh, pukulan rasa, dan bahkan tadi saya katakan kalau suatu saat bau dan yang lain bisa kita digitalkan, sensasinya betul-betul seperti kita dari dunia nyata. Yang kedua adalah membawa dari konsumer yang dari tempat jauh ke dalam dunia kita. Jadi misalnya kita punya showroom, showroom ini bisa didatangkan oleh konsumer dari seluruh dunia. Konsumer dari Amerika tidak perlu terbang ke Indonesia, dia bisa datang ke showroom kita, lihat-lihat misalnya mau beli mobil ini, kemudian dia beli, dia bayar, kemudian mobilnya dikirim ke sana misalnya. Atau baju begitu ya, atau jam gitu. Jadi ini kira-kira bayangkan nanti Tokopedia ini kira-kira seperti inilah di dunia metaverse-nya. Tokopedia di dunia metaverse, nah karena banyak warung-warung atau kalau di sana merchant, kalau di Tokopedia, nanti akan ada loss-loss uh, uh, atau merchant-merchant yang ada di dalam mall kita ini. Dan kemudian kalau kita belanja bisa jalan-jalan di situ dan kemudian kita bisa memilih belanjaan dan kita membeli barangnya tanpa perlu kita datang ke sana. Yang ketiga adalah untuk promosi. Tadi sudah dicontohkan di e, iklannya oleh Mas Agus Salim tadi ya, ada gedung yang di atasnya ada iklan. Nah, Metaverse itu, di dalam Metaverse kita bisa membuat landscape misalnya di Decentraland, kenapa tanah itu mahal, gitu? karena kita bisa buat bangunan di sana, dan kalau bangunan itu strategis, banyak user yang lewat di situ, maka e, pengiklan akan bisa memasang iklannya di gedung kita, dan kita mendapatkan income dari sana, makanya harganya mahal karena itulah platform yang nanti akan menang di dalam persaingan metaverse adalah platform yang usernya paling banyak. Persis seperti yang terjadi di dalam media sosial. Kenapa yang menang itu Facebook, Instagram, mungkin ada beberapa yang lain ya. yang lain-lain itu mungkin tenggelam, nggak ada begitu. Karena ya yang user yang paling banyak itulah yang akan menang dalam persaingan di tataran platform. Nah, yang keempat adalah iklan, iklan pop-up. Yang pop-up itu adalah ketika kita berjalan di dalam dunia metaverse ya sesuai dengan sesuai dengan lingkungan atau dengan kondisi kita maka muncullah iklan yang pop up, up ke dalam uh, pengalaman kita muncul tiba-tiba gitu. Nah yang kelima ini adalah oleh sharing ini yang diperkirakan menjadi tren di masa depan yaitu untuk kursus training termasuk untuk pendidikan. Jadi kampus-kampus masa depan akan di, ada di metaverse. Jadi saya ceritakan kampus PGRI di Ibu Kota Negara Baru itu dari di metaverse di mana mahasiswa bisa kuliah seolah-olah dia kuliah di kampus yang ada di IKN sana padahal kampusnya itu secara fisik aja belum ada belum dibangun gitu tapi metaverse-nya sudah jadi duluan seolah-olah dia sudah kuliah di IKN di sana uh, itu nah, apalagi ya uh, saya kira itu uh, nah challenge-nya adalah uh, apa ada empat yang tadi sudah banyak dibahas juga oleh Mas Agus Salim, yang pertama digital talent kita, kita bicara metafus itu sangat-sangat sedikit. Sangat sedikit. Sehingga itu baru bicara digital talent untuk uh, coding ya, ya, Unreal atau uh, Unity dan sebagainya. Kita belum bicara digital talent untuk membuat landscape. Kita belum bicara digital talent untuk membuat avatar. Belum bicara digital talent untuk mengatur konser di dalam di dalam Metaverse. Belum bicara digital talent untuk marketing di dunia Metaverse tadi. Nah ini problem kita ya. Yang kedua infrastruktur digital kita. Kita kalau kita mau bicara Metaverse yang dengan segala kecanggihannya kita perlu internet kecepatan tinggi dengan latency rendah. Dan itu hanya bisa di-provide oleh 5G. 5G atau Wi-Fi. Wi-Fi versi 6. 5G sekarang kita baru ada rencana untuk di nap kota. Sekarang kita masih pakai generasi keempat yang masih banyak problem makanya tadi masih tadi tidak bisa apa sinyalnya putus-putus internetnya tidak stabil karena kita pakai 4G tapi kalau nanti kita sudah pakai 5G dengan kecepatan paling tidak itu 15 sampai 20 gigabit per second kemudian nya nol Wah, maka itulah kemudian oh. yang adalah security dan privacy tadi sudah banyak dibicarakan ya bagaimana mengamankan ketika kita sudah di digital semua, ya prinsip dari digital itu kan tidak ada sesuatu yang tidak bisa dihack hack gitu. Saya dulu mudanya hacker soalnya ya, jadi prinsip dari hacker sejati itu di dunia ini tidak ada yang tidak bisa di -hack. Pasti bisa, tinggal nunggu saatnya. Sekarang belum, tapi nanti bisa. Nah, ini yang bahaya. Dan ini sudah terjadi kan, WhatsApp kita dibajak, Facebook kita dibajak akun Facebook kita dibajak jangan-jangan nanti avatar kita bisa dibajak juga jadi kalau cuma diperkosa itu nggak ada rasanya kan nggak ada papanya apa tapi kalau avatar kita dibajak tiba-tiba dia melakukan banyak sekali hal yang negatif di dunia di dunia metaverse sana, sementara yang dituduh kita karena avatar kita itu nah ini jadi problem ya kemudian juga privacy tadi nah, tantangannya adalah kalau kita menggunakan memperbolehkan user itu non true identity maka ada problem security yang sangat e, besar karena orang bisa menipu bisa jadi siapa saja Ma, saya Parsudi di metaverse saya bisa jadi Agus fanar bisa bisa jadi Mbak Tanti bisa jadi siapa saja tapi kalau kita pakai true identity nah bagaimana privacy kita terjaga di sana karena di dunia itu tidak ada yang tidak bisa diretas jadi e, biarpun kita sudah menggunakan tadi e, checklist yang dari kominfo itu buktinya apa, kementerian kita dijebol buktinya lembaga-lembaga security termasuk BSSN saja bisa diretaskan gitu ya jadi ini jadi masalah juga kalau kita pakai true identity seberapa seberapa banyak data yang kita bisa diambil saya selalu katakan kalau di Indonesia misalnya nama itu tidak lagi privacy alamat tidak lagi privasi, tanggal lahir juga tidak privasi. Kenapa? Karena di depan KTP kita itu tercetak itu tanggal lahir kita, tempat eh dari NIK saja kita bisa tebak tanggal lahirnya berapa, kapan. Nama, alamat semuanya ada di sana. Makanya tidak menjadi privasi. Yang privasi itu barangkali adalah tabungan kita di bank itu nilai ada berapa rupiah. Itu baru privasi. Makanya definisi privacy di sini menjadi penting ya. Nah, yang keempat adalah regulasi. Tadi sudah banyak juga di bicarakan dalam pertanyaan-pertanyaan tadi, bagaimana mencegah excess negatif dari metaverse ini. Ini regulasi, nanti bisa kita bahas secara khusus ya. Nah, aplikasinya, kalau di Indonesia saya bisa melihat, pertama untuk manufacturing, jadi untuk simulasi sebelum sebuah produksi, sistem produksi atau pabrik itu dibuat, maka dibuat metaverse-nya dulu, sehingga kita bisa lihat di sana, di mana letak mesin ini yang paling efisien, tata letaknya seperti apa, kita bisa simulasikan di Metaverse. Jadi kenapa IKN itu dibuat versi Metaverse-nya sebelum versi fisiknya, supaya dari Metaverse-nya itu kita bisa lihat nanti kalau ada problem, problem lalu lintas macet di mana, dan sebagainya bisa kita lihat di sana. ya. Kemudian untuk desain dari mobil, ini juga bisa menjadi masa depan, jadi kita desain mobil, kita coba uji-coba di Metaverse, jadi kalau tabrakan orang nggak mati, kira-kira begitu. Tapi kalau di dunia nyata kan orang bisa mati ya. Yang ketiga retail tadi sudah saya berikan contoh, misalnya ini Tokopedia atau buka lapak masa depan lah, di mana kita belanjanya nggak lihat layar, tapi kita selalu betul-betul masuk ke pasar mereka. Kemudian kesehatan tadi ditanyakan tadi oleh penanya yang dari mas dari Taiwan ya tadi WA saya juga soalnya. Bagaimana untuk kesehatan? Kesehatan misalnya untuk membedah, untuk pelajaran kesehatan, mau untuk simulasi sebelum tindakan dilakukan bisa dilakukan di metaverse untuk smart city juga, termasuk untuk industrial IT, IOT, termasuk salah satunya eh, yang negatif bisa digunakan untuk kegiatan terorisme. Jadi kalau saya misalnya mau membom kantornya Brin gitu ya, saya bisa buat dulu metaverse dulu, latihan dulu di sana, nanti bomnya meledak gitu, kemudian saya lari kemana, ngumpetnya di mana, saya bisa lakukan di metaverse. Setelah saya fasih, baru saya lakukan fisik. Nah itu kan bahayanya di situ. Makanya perlu regulasi-regulasi tadi. Oke. Um, Oke. Okay, uh, saya kira itu yang uh, penting ya. Nah, apakah metaverse akan punya dampak pada kehidupan sosial? Nah, menurut saya ini akan punya dampak yang sangat besar. Pertama adalah dampak positif tadi sudah banyak diceritakan, tapi yang harus diantisipasi adalah dampak negatif. Yang pertama adalah dampak negatif itu suatu saat ketika ini metaverse itu sudah begitu canggih, maka kita mungkin akan jumbo, bahasa Jawanya jumbo ya, bahasa Indonesia apa ya, confuse, Confused antara dunia digital dengan dunia nyata. Sebagai contoh misalnya begini, ini contoh yang lucu-lucu aja ya. Di Metaverse kita ketemu dengan seorang wanita yang cantik gitu ya, kemudian kita naksir dia, kemudian dia mau jadi istri kita. Di Metaverse jadi istri kita, tapi di dunia nyata dia kan istrinya orang lain. Jadi ketika nanti ketemu di dunia nyata, terus kemudian kita gandeng, kita perlu kita bisa ditempeleng sama suaminya kan, gitu karena dia di, jadi istri kita di dunia digital bukan di dunia nyata gitu. Atau saya membeli sebuah gedung nah, di IKN nanti ada gedung apartemen saya beli gitu ya. Nah, di metaverse dengan harga mungkin juga miliaran gitu miliaran rupiah kalau di kurs ke rupiah gitu. Begitu saya datang ke sana terbang ke sana saya masuknya apartemen itu nah saya bisa di satpam karena saya dianggap maling gitu karena saya memiliki apartemen ini hanya di dunia digital di dunia kaya gitu. Dan di dunia tanah ini bisa menimbulkan banyak sekali penyakit-penyakit sosial yang uh, juga merubah kehidupan sosial kita. Yang kedua adalah kita sudah melihat sendiri bagaimana dampak negatif dari kecanduan game pada anak-anak kita. Kebetulan salah satu profesi saya, saya ini hipnoterapis, saya sering menangani anak-anak bermasalah karena kecanduan game. Itu pasien saya, 90% sekarang adalah anak-anak kecanduan game. Nah ini akan makin lagi yang kecanduan, bukan hanya anak-anak, tapi sampai orang tua nanti kecanduan. Kecanduan metaverse gitu, nah ini ada uh, hal yang semacam itu yang perlu diantisipasi. Jadi, uh, ini sebagai penutup video, ini adalah uh, sebuah film bagaimana Welcome seseorang yang hidupnya tergantung pada metaverse. Kita lihat tidur aja, dia pakai uh, headset. I usually wake up around 6 AM, and the first thing I usually do is check my social media. Then it's time to get up and make some breakfast. Bangun pun, sarapan dia masih menggunakan headsetnya. Sarapan pun dengan masih menggunakan headsetnya, karena dia masih hidup di dalam dunia digital meskipun fisik juga dilakukan dia ya, sama lah dia merasa sarapan. Dia ya. di ya, dalam rumah tetapi kan, merasa sarapannya di di sebuah apartemen yang indah itu bukan seperti apartemen ya, fisiknya.

usually <speaking> i do some sort of boxing, uh, boxing and then switch it out with the hit routine Somehow, the show, um. after building up the sweat it's then time for a shower Bandi, now it's time to get to work. I usually spend my days yeah, writing emails, having meetings, um, planning future content. Checking analytics and writing more emails. Then it's time to take the dogs for a walk. ini jalan-jalan tapi jalan-jalan di dunia fisik tapi karena dia ada di juga, sehingga juga jalan-jalan mungkin jalan-jalannya di pinggir pantai gitu seolah-olah seperti ini I really like this time to connect with nature I love to watch the sunset by the water it's just so atmospheric seolah-olah dia sedang sunset di pinggir laut Once I get home, I then do my daily meditation practice. I find doing this daily really helps ground me in reality. Focus on this moment. This one. If your mind wanders away from your breath, it's okay, just notice without di judging. Di Be it a thought, liat, emotion, or sensation ya. that hooks your attention. Then, after a quick dinner, it's time to have a few drinks with friends. It's always really great to catch up with everyone. Yes, yeah, but Then it's time to wind down for the evening and come up on the couch with the movie and some popcorn. Nonton selalu kita bioskop, nonton uh, dan dan film, karena dia menggunakan karena uh, filmnya ya, menggunakan headset ada, 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 tiga ada, 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 ini. ada, 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 Selesai, dan it's time for bed. So I can get a peaceful night's sleep and do it all over again tomorrow. Tidur pun masih menggunakan headsetnya. <laughs> Jadi, inilah uh, penyakit sosial yang mungkin bisa terjadi gitu, teman-teman sekalian. Jadi, itu mengakhiri slide saya. Ini ada kontak saya. Nanti, kalau ada apa-apa bisa saya di di sini. Uh, saya kembalikan ke Mbak Tanti untuk kita lanjutkan dengan ngobrol-ngobrol. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kayak seru ya Pak, habis, kayak abis nonton bioskop, tapi sebenarnya nggak kemana-mana gitu. <laughs> Apalagi sekarang lagi pandemi lagi nih, kebetulan uh, uh, ya kita semua harus lebih banyak di rumah, jadi punya banyak waktu ya Pak, nanti kita bisa membaca lagi tentang metaverse ini yang kelihatannya uh, uh, secara urgensi, mungkin uh, kalau dari cerita Bapak tadi gitu ya, kelihatannya kita sudah mulai uh, ditawarkan produk-produk yang menarik ya dari luar gitu, Pak. Nah, mungkin uh, pertanyaan saya uh, untuk yang uh, terkait uh, riset mungkin Pak ya, kalau boleh <laughs> jadi. Uh, Uh, untuk true identity uh, di metaverse ini, uh, uh, mungkin penggunaan NFT uh, bisa uh, kita pakai ya pak. Nah, apakah uh, misalnya uh, saya membayangkan ya, uh, kalau misalnya saya ke, ke kebun raya Bogor gitu pak, kemudian kebun raya Bogor itu kan milik uh, Brain ya pak ya. Nah, kemudian uh, saya bisa mendapatkan data-data tentang bunga yang sedang apa namanya di depan saya gitu dengan menggunakan ar misalnya gitu pak kira-kira ada nggak pak pengembangan ke arah sana dari brin nggak harus metaverse tapi terkait blockchain mungkin nft dan metaverse silakan pak ada di organisasi riset telekomunikasi informatika dan elektronika jadi ada sih usaha-usaha untuk sana, tapi saya belum detail nih karena memang sekarang sedang dikembangkan yang sedang dibuat namanya rencana induk riset nasional jadi metaverse mungkin menjadi bagian dari sana tapi detailnya seperti apa mungkin baru nanti bulan maret tuh akan jadi itu rencana induknya bisa kita lihat tetapi intinya kalau perintah dari atau kita lihat dari pidatonya pak jokowi indonesia ini harus siap menghadapi metaverse entah Entah sebagai platform atau sebagai uh, produsen dari konten, nah, Silahkan gitu uh, dikembangkan dan bisa, banyak riset-riset yang bisa dikembangkan di sana mulai dari dari membuat teknologinya, platformnya sampai ke kontennya. Ini penuh sekali dengan uh, inovasi dan riset di sana. Nah. Ya, ya, Menarik, Prof. Uh, mungkin kita uh, ada beberapa pertanyaan. Uh, ini udah dari tadi nih, Pak Hadi. Uh, beliau adalah dari LHK. Uh, beliau menanyakan apakah sebenarnya metaverse ini uh, kita masih bisa nggak Pak keluar dari metaverse gitu? Maksudnya kita pakai real verse aja mungkin tadi so, <laughs> seperti istilah yang uh, disampaikan Mas Agus uh, karena. Ya kalau kita lihat di Indonesia, apalagi sekarang ya sedang pandemi gitu kan, banyak sekali gitu masalah-masalah real yang yang harus kita selesaikan dulu gitu Pak. Gimana? Ya begini Mbak, dunia itu akan terus berputar. Mau kita suruh kita berhenti atau jalan, dunia terus berputar. Jadi teknologi ini juga akan seperti itu. Sebagai contoh misalnya media sosial. Kita mau menolak media sosial, ya. Ya tetap aja media sosial jalan juga kemana-mana kan. Dulu kan awal-awal bahkan sampai ingat tuh ada dulu difatwakan media sosial itu haram gitu kan karena laki-laki yang bukan muhrimnya bergaul, laki perempuan bukan muhrimnya di media sosial bergaul chatting itu kan haram katanya. Gitu. zaman dulu kan masih ingat ya ada seperti itu. Tapi ya dunia nggak nggak berhenti ya berputar terus ya. Tinggal kita nanti akan tertinggal atau kalau kita nggak ikut akan tertinggal. Jadi ya. ya Menurut saya ya, teknologi itu tidak bisa dilawan, teknologi itu hanya bisa dipeluk dan ditunggangi. Jadi jangan sampai dilawan, jadi bagaimana kita manfaatkan teknologi untuk hal tersebut. Kita boleh tidak peduli, misalnya, oh, lagi problem dunia nyata aja, orang miskin aja masih banyak ngomongin metaverse. Nah, Silahkan kita ngurusi orang miskin, tapi dunia nggak akan berhenti dunia metaverse di dunia, dan nanti tiba-tiba kita kaget. Sebagai contoh begini, Indonesia ini adalah negara dengan pemakai internet terbesar di nomor tiga di dunia setelah Tiongkok, India, dan Cina. Tapi instant messaging aja nggak, nggak ada kan, kita nggak punya kan. Kita hampir semuanya di sini pakai WhatsApp, kalau nggak pakai telegram. Nggak ada yang pakai buatan Indonesia, meskipun ada. Mas Hemat itu punya produk itu, tapi nggak ada yang pakai. Mas Hemat itu punya produk namanya Suara untuk eh, saingannya Spotify. Tapi saya kalau buat statistik di peserta di sini ada berapa ini? Ada 62 peserta di sini saya yakin nggak ada yang pakai suara tapi semuanya pakai Spotify. Telkom punya langit musik mungkin hanya saya sendiri yang pakai langit musik yang lain nggak ada yang pakai semuanya pakai Spotify ini contohnya ya kalau kita nggak siap nanti tergilas sana. Telkom punya namanya cloud X untuk video conference begini tapi IAPi nggak pakai cloud X kan IAPi pakai Zoom kan nggak pakai buatan Indonesia buatan bangsa sendiri kan nah ini ini problem bangsa kita <tuh> jadi kalau kita nanti di Metaverse juga seperti itu, kita abai, maka kita akan tiba-tiba jadi pasar terbesar bagi mereka. Seperti halnya kita jadi pasarnya Telegram, jadi pasarnya WhatsApp, jadi pasarnya Instagram, pasarnya Facebook, dan pasarnya Zoom yang sekarang kita pakai. gitu. Ya betul, Prof. Kita memang harus eh, apa namanya eh, Pandai membagi waktu ya, Prof. Sekarang ini cuma 24 jam, nih ya ada metaverse, ada <laughs> realverse gitu ya. Tapi mudah-mudahan uh, harapan kita dengan adanya uh, apa namanya internet ya, yang makin uh, cepat gitu ya, makin mudah kita untuk mendapatkan informasi. Apalagi nanti kalau sudah 5G ya, Prof ya, gitu lebih ngebut lagi dan mudah-mudahan tidak hanya di kota-kota besar tapi juga di apa ke seluruh pelosok di Indonesia gitu ya sehingga kita semua bisa menikmati belajar yang nantinya sudah dengan immersive experience ya Prof seperti itu oke ini kita sudah jam 10 acara ini sebenarnya kita jadwalkan sampai jam 10 malam Uh, mungkin uh, tadi ada uh, harusnya ada sambutan dari mas hemat uh, apakah masih ada mas hemat halo masih belum bisa ya oh, Tes-tes apakah kedengaran? Oh ya, terdengar jelas. Monggo. Uh, yeah. Saya sudah ganti yang 4G tadi pakai wifi. Uh. <laughs> Kelihatannya saya tidak perlu ini apa menyampaikan paparan saya tapi mungkin coba mengambil beberapa hal saja. Jadi oh, lintasan ya. mungkin saya komentar saja ya. Ini terkait dengan lintasan menuju ke masa depan, ke masa depan yang metaverse tadi. Itu tadi benar yang Prof menyampaikan misalnya, susahnya kita membangun sesuatu dari sesuatu menuju ke masa depan karena costly itu menuju masa depan itu. Tapi sebagai gambaran seperti misalnya ambil contoh Facebook itu invest 10 miliar dolar misalnya untuk membangun metaverse ke masa depan. Itu hanya menggunakan sepertiga dari keuntungan dia. Keuntungan Facebook itu 30 miliar dolar. Ya ya, pendapatannya sekitar 60-70 miliar dolar. Microsoft itu pendapatannya 160 miliar dolar. 80 miliar dolarnya itu untuk dari ini dari apa dari e, dari Office dan dari Windows. Jadi pendapatannya bersa dia kalau sebagian de, keuntungan dia itu sekitar 60 miliar dolar. Jadi kalau 10 miliar itu diinvestasikan untuk metaverse itu dia bisa melampaui siapapun juga. Jadi karena yang lainnya kan ini. Nah, menurut saya kalau kita bicara platform tadi benar e, Prof itu seperti suara kan juga dalam tanda petik ada problem dari sisi untuk promosi dan segala macamnya karena konten uh, akuisisi konten acquisition dan promosi itu mahal sekali ya kan ya nah mereka uh, itu hanya bisa dilawan dengan cara passion dan perseverance artinya tetapi jangan lupa sambil mencari uang jadi passion melakukan riset terus menerus tapi sambil mencari uang mendapatkan uang dengan cara-cara yang kreatif dan inovatif jadi kalau bisa misalnya nih ambil contoh apa uh, ada proyek sebuah sekolah uh, apa eh uh, apa eh uh, pingin go ke metaverse misalnya ya biasanya mereka misalnya pakai big blue button misalnya untuk untuk ini di sebuah universitas untuk apa untuk meetingnya bagaimana supaya bisa metaverse mungkin mendevelop sesuatu 3D-nya ya kan ya tapi ada projectnya ya kan ya terus bisa projectnya kalau bisa karena itu open source jadi kolaborasi bekerja sama jadi passion person dan collaboration itu kira-kira bayangannya untuk kita bisa mengalahkan yang besar-besar. Terus kemudian kedua eh, ini eh, itu tadi yang menuju ke apa? Bayangkan tadi yang Microsoft saja kan sekarang dia mulai menampakkan metaverse di Accenture dengan me apa? menambahkan fitur apa? mesh di dalam timnya, ya kan ya? Tapi coba lihat masuk ke dalam satu ruangan Zoom saja itu maksimum seribu orang. Ya kan ya? Belum kalau nanti ada 3D dan segala macamnya kan ya? ada mimikrinya kita, ada segala macamnya. Uh, pasti kalau misalnya sedangkan apa karyawannya Accenture bisa ratusan ribu orang. Bagaimana satu orang masuk ke dalam kayak gitu? Uh, nah, itu kenapa itu tantangan kalau pingin seperti itu, perlu tantangan tadi ke 5G, 6G dan segala macamnya. Jadi ada spatial computing, tapi juga voice computing. Bagaimana kita user experience-nya masuk dari satu ruangan ke ruangan 3D tapi lambat jadi lebih enak misalnya saya belanja ngeklik ngeklik aja di Tokopedia lebih cepat daripada 3D tapi lama sekali. Iya kan ya? Nah, bagaimana misalnya dari first ke first itu bisa menggunakan perintah suara jadi teleportasi. Saya misalnya nonton ini konser ini jadi langsung ke ruangan sana. Jadi kalau masuk ke misalnya ke mau nonton bola aja harus jalan masuk ke stadion segala macam kayak gitu kan Gak nih, baca pikir langsung nonton aja. Gitu. Nonton bola pertandingan itu langsung saya ada di tempat saya membayar tiket di satu tempat gitu loh. Nah ini yang apa? apa Perlu ini apa? Perlu perlu sumber daya komputasi yang yang cukup cukup besar. Jadi network computing dan segala macamnya besar. Itu kira-kira sekedar apa? Eh, masukan eh, dari saya untuk penyempurna. Tapi tadi presentasinya semuanya tadi yang platform yang apa? Eh, masukan dari Prof Marsudi untuk fokus di konten itu semuanya bagus lah, nah, ada masalah itu dan itu mengenai envisionnya bayangkan masa depan juga keren mengenai apa uh, metaverse. Terima kasih nih uh, Prof Marsudi dan uh, Mas Agus Salim atas ini sharingnya. Terima kasih atas nama Ketua Umum Yabi. Terima kasih Mas Hemat cepat sembuh ya mas uh, tadi bismillah <laughs> cepat sembuh <laughs> cepat sembuh mas hemat cepat sembuh <laughs> terima kasih harus banyak istirahat dan uh, minum vitamin-vitamin uh, yang dosis tinggi nih mas <laughs> ya. terima, <laughs> okay. terima kasih uh, ya uh, mungkin uh, sebagai uh, sebelum saya tutup acara ini uh, mungkin ada uh, penutup dari pembicara uh, mohon maaf ada beberapa pertanyaan yang belum sempat kita bahas ya uh, tapi karena waktu uh, baik uh, saya persilakan ke Mas Agus Salim mungkin untuk memberikan uh, penutupnya mas ya baik uh, mungkin sebagai kesimpulannya adalah uh, seperti yang apa saya mengamini tadi dari Profesor Martu ya bahwa uh, teknologi ini inevitably apa, apa pada akhirnya akan sampai juga. Jadi kita harus menentukan sikap bagaimana terhadap ini. Artinya kita tidak boleh acuh ya. Kita harus menentukan kita akan uh, mengambil peran apa di sini. Peran yang terbaik itu adalah ya apa namanya tergantung dari kesiapan kita masing-masing. Apakah kita sebagai penyedia kontennya, kita sebagai apa namanya uh, pemilik apa uh, lahannya atau banyak ya atau menjadi elemen-elemen pembangunnya dan seterusnya. Jadi cepat atau lambat kita dalam berbagai posisi jabatan status sosial ya dan latar belakang kita saya rasa kita harus mensikap ini dengan baik ya dan intinya adalah menjadi manfaat ya kita harus jauhkan ini dari hal yang sifatnya menjadi membuang waktu atau tidak bermanfaat. Mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak atas Bapak-Ibu semuanya bersedia mendengarkan dan berdiskusi dengan kita malam ini sampai jumpa di kesempatan yang lainnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam maaf <laughs> terima kasih mas Salim atas uh presentasi dan kesimpulan yang luar biasa. Jadi kita harus menentukan sikap ya. Mungkin seperti arahan dari pimpinan dari Pak Presiden juga ya, kita harus bersiap diri gitu ya. Sekarang adalah saat yang tepat untuk menyiapkan diri kita menghadapi perubahan yang memang sangat cepat ya sekarang terjadi. Prof Marsudi, dipersilakan untuk memberikan kesimpulannya. Baik, terima kasih Mbak Tanti. <tuh> Pertama, bahan saya sudah saya kirim lewat chat, jadi silakan di-download PDF-nya. Ada di chat. Oh ya, silakan yang ingin mengambil presentasi. ya. Jadi uh, ini uh, ya sebenarnya sudah disampaikan Mas Agus Salim tadi. Metaverse ini adalah salah satu bentuk teknologi yang harus kita antisipasi, jangan sampai kita lengah. Kita sudah kalau kita bicara digital tuh sudah lengah beberapa kali. Pertama, lengah ketika media sosial. Nggak ada satupun orang Indonesia yang berpikir membuat media sosial atau media sosial yang bagus. Ataupun ada pun terlindas ya. Kemudian yang kedua adalah kita terlindas lagi ketika bicara untuk platform-platform seperti messaging dan sebagainya. Kita agak selamat ketika kita punya platform untuk e-commerce. Kalau nggak akan kita dikuasai oleh e-commerce e, -commerce -e -commerce asing. Tapi anak-anak bangsa kita terbukti bisa membuatkan dan bisa besar kan kita bisa lihat unicorn unicorn seperti Gojek kemudian Tokopedia kemudian Halodoc dan sebagainya karya bangsa ternyata bisa jadi jangan selalu jadi kita jangan kita harus jadi jangan, jangan jadi follower ya yang ketiga kita pernah ketinggalan juga dalam bentuk ini benda ini yang namanya nggak kelihatan ya handphone nah, ini dia tiap tahun itu kita itu Indonesia mengimpor 30 juta handset baru tapi kalau kita polling di sini dari 60 peserta di sini, saya yakin nggak ada satupun yang pakai HP buatan Indonesia. HP-nya kalau nggak buatan Korea, buatan Tiongkok. gitu. Padahal setiap tahun kita impor 30 juta handset baru. Nah, luar biasa kan kita ini ketinggalannya kan. Nah, jangan sampai nanti metaverse tiba-tiba kita juga jadi pelengkap penderita saja gitu ya. Jadi saya membayangkan tadi kan dunia nyata dengan dunia digital ya. Uh, orang tua kita di kampung, orang tua saya di Madiun sana ya, ya hari ke sawah nyangkul gitu ya, sawahnya satu hektar cuma menghasilkan 6 ton gabah, kalau dirupiahkan ya kira-kira 30 juta rupiah ya. 30 juta rupiah kita belikan office, sudah 3 juta rupiah Microsoft Office. Kita belikan yang lain, tiba-tiba 30 juta itu ambles saja lari ke luar negeri semua karena kita menggunakan produk-produk uh, digital dari luar. Nah ini jangan sampai seperti itu. Nah, jadi Uh, kita harus berusaha agar makanya saya itu ini saya termasuk masih mati salah satu tokoh yang saya kagum ini. Beliau itu punya banyak produk-produk digital yang sayang itu kok nggak ya orang Indonesia sendiri nggak nggak ini enggak nggak banyak pakai gitu ya. Jadi saya kasih contoh suaranya beliau ini bagus banget itu ya. Tapi ternyata kalau di pasaran ya kalah sama Spotify karena kita lebih cinta Spotify dan bayar Spotify daripada langganan Suaranya masih hemat gitu ya, jadi karena itu saya ingin mengajak kalau ada produk-produknya Mas Agus Salim dan sebagainya produk-produk mari kita mulai dari sekarang kita dukung soal eh, tidak sempurna pasti ya, waktu saya di Telkom misalnya Cloud X tuh selalu di komplain, gimana kita pakai Cloud X suaranya sering putus-putus, saya pakai zoom aja ya berarti mati langsung Cloud X zoom pun juga awal-awal dulu juga kita ngalami kok putus-putus juga gitu ya tapi kita ini kadang-kadang tidak punya toleransi pada karya anak bangsa. Jadi harusnya karya anak bangsa ini meskipun tidak sempurna, ya didukung supaya jadi sempurna. Jangan kemudian gara-gara kurang sempurna kita menggunakan produk bangsa lain. Termasuk dalam kita bicara metaverse. Itu Mbak Tanti, terima kasih. Ya, siap. Kita harus maju terus ya Indonesia dengan kesempatan ini ya semua orang baru mulai juga kan ya Prof di metaverse ini atau mungkin blockchain dan NFT tadi ya seperti disampaikan Mas Agus Salim juga baik terakhir kita ada surprise nih dari host kita gimana Mas Agus sudah siap dengan penutupnya saya undur diri sebagai moderator karena ingin menikmati penutupan dari Mas Agus. Terima kasih banyak atas perhatian semua. Juga pertanyaan-pertanyaan yang sangat bagus ya dari teman-teman di sini. Mohon maaf kalau ada yang kurang atau salah dari saya. Silakan, Mas Agus. Kita Terima kasih. Mbak Prof. Ya. Marsudi Wahyu Kisworo. Saya selalu memanggilnya Prof. Markis. Kita akan perkenalkan panggilan kesayangan beliau Prof. Markis. Kayak eh, Markisa gitu ya, Prof. Ya. <laughs> Juga Kang Mas Muhammad Agus Salim sesama agus bersaudara. Izin saya mewakili MC memberikan hadiah puisi untuk kita semua tentang dunia sepi metafor dari tulisan uh, di Kompasiana. Izin share, saya akan bacakan sebagai penutup semoga nanti terbawa mimpi oleh teman-teman. Dunia senyap sebuah puisi tentang dunia metaverse oleh A.T.R. Anwar. Aku terlempar dalam sebuah dunia kotak hidup, di mana dunia berada dalam genggaman, dikantongi dan dibawa kemanapun suka. Memicit gerakan huruf dan angka di sana. Sekejap perkening gendut serupa ikan buntal, makanan tersaji tanpa harus berjibaku menahan perihnya irisan bawang benda kesukaan sampai dengan selamat tanpa harus capek berburu diskonan. Dunia kotak putih melipat jarak memangkas waktu, menyajikan hiburan dalam kepalan, menghidangkan informasi tanpa tunda. Namun ada yang tercerabut, sentuhan telah lenyap, senyum sapa tak nyata, tawa mengawang di awan, bahkan kerling mata tak lagi menggetarkan. Aku kehilangan sebuah rongga menganga, mencipta lengan, menjejak hampa. Dunia kotak putih ramai, ripuh, gempita, bingar, gaduh, hiruk pikuk. Tapi dunia khususnya. Tangerang Selatan, 23 Desember 2021. Terima kasih, Mbak Tanti, Mas Agus Salim, juga Pro Ayu dan teman-teman semua. Semoga tetap sehat Pak Lafiat. sampai jumpa dalam weekend pekan depan dengan tema yang lain. Kita tutup bersama-sama dengan hamdalah alhamdulillahirobilalamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih Prof, terima kasih Mas Agus, terima kasih Batang semuanya. Terima kasih Pak. Prof. Prof. Kasih, ya, Prof. Pak Agus, Sudah. Mbak Tanti, Mbak Tanti, terima kasih. Semua. Terima kasih, Pak. Maturnol, maturnol. Ini yang hostnya Prof. Marsudi loh ini. <laughs> <laughs> Tadi saya terlempar dan yang Prof. Marsudi mohon mematikan rekaman dan live streamingnya, Prof.